عند ربي. وأهنت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ما يتلى عليكم فاجتنبوه الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم. Ayatnya lanjut ya Ustaz. Oke, terima kasih Ji. Mungkin saya bacakan nih, saya ada teksnya bahasa Inggris tapi tadi mungkin agak terlewat. Oke. So, jazakallah khair Ji ya. Ini saya bacakan artinya there is so and whoever honors the ritual of Allah, it is best for them in the sight of the Lord. The meat of cattle has been made lawful for you except what has already been recited to you. So soon the impurity of idolatry and shun words of falsehood. Be upright in devotion to Allah, associating none with Him in worship. For whoever associates others with Allah is like someone who has fallen from the sky and is either snatched away by birds or swept by the wind to a remote place. That is so, and whoever honors the symbols of Allah, It is certainly out of the piety of the heart. Sadaqallahu ladzim. Ya, jazakallah khair Ji. Lupa tadi. Mungkin tadi saya lupa kutipkan ayatnya tadi ke antum. Tapi oke.
Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bilamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illa an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali pagi ini hari Minggu di long weekend yang biasanya kita lagi jalan-jalan kemana gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sama Allah dalam menikmati liburan panjangnya. Terlebih Ustadz Fahmi nih yang lagi apa jalan-jalan ini masih menyempatkan hadir bersama kita memberikan apa ilmunya sharing dengan kita. Insya Allah dalam kajian kita pagi hari ini 1 jam setengah. Atau lebih nanti ke depan ya. Allah telah, insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita semua dalam kajian ilmu kita. Insya Allah tadi sudah dibuka dengan mendengarkan kalam ilahi oleh Haji Vero. Dan hari ini masih tetap melanjutkan kajian keilmuan kita dari hari-hari sebelumnya. Ya. Insya Allah, apa tadi ini judulnya? Kalau boleh saya cek dulu. Marah ketika hukum Allah dilanggar. Tadi kutipannya sebenarnya di surat Al-Hajj, ya, itu di ayat 30-32, terkait dengan topik hari ini, insya Allah. Dan untuk mempersingkat waktu telah hadir di tengah kita, Ustadz Fahmi Zuwir. Insya Allah, kita akan simak dan dengarkan bersama-sama ya. Dan untuk waktunya Ustaz Fahmi, silakan Ustaz Fahmi. Yep. Terima kasih Om Arif, Om Vero. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mengawali pagi ini. Saya lagi buka ini jadi nggak konsentrasi. Supaya enak suaranya biar mantap ya. Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sahabat-sahabat yang insya Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada yang baik hatinya. Alhamdulillah. Jelas nggak suara saya sekarang? Jelas. Ya? Alhamdulillah, jelas, Ustaz. Jelas daripada yang tadi ya. Ya, alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah, masya Allah. Supaya makin merdu kan, makin mantap dan doa malaikat juga makin mantap buat kita semua. Amin. Sahabat-sahabat, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'adzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbihi. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqar rasul wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada yang baik hatinya, yang dimuliakan Allah dan didoakan oleh para malaikat pagi ini tanpa henti. Doa malaikat sangat kita nanti-nanti. Mulai dari awal tadi, kita maturot, ya, sampai nanti kita akhiri doa malaikat yang banyaknya luar biasa. Malaikat bersama kita, itu tanpa henti mendoakan kita. Alhamdulillah, masya Allah. Ini yang paling kita harapkan kita nanti-nanti, sampai nanti kita akan makan terkejut, oh masya Allah, kami didoakan oleh para malaikat tiap subuh hari. Alhamdulillah, sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada yang baik hatinya, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bangun tidur, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, sekarang kita juga mau belajar, kita juga sebut
nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh yang luar biasa pengorbanan bagaimana menjaga agama ini. Bagaimana menjadikan diri ini komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri ini istiqomah, tidak macam-macam, satu macam aja. Apa itu satu macam? Dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Udah hidup kita satu macam aja dah. Ya, meskipun caranya berbeda-beda, tapi ridho Allah Subhanahu wa taala itu satu macam aja. Ya kan? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan ditempatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat insyaallah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya yang didoakan oleh para malaikat pagi ini. Alhamdulillah hari ini spot sekarang ini 79 ya. Alhamdulillah. Sekarang kita sedang berada mengkaji kitab apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kitab apa? Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin artinya taman-taman surga. Nah, Riyadhus Shalihin itu artinya taman-taman surga. Dari perkataan-perkataan Rasulullah SAW tadi, sekarang pagi ini kita dipenuhi oleh perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Nasihat-nasihat Rasulullah SAW dan kita berada pada spot taman-taman surga. Masya Allah. Sekarang nih ya, kalau lagi di park, wah ramai banget, ramai banget. Ya. Sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu, apalagi parknya itu adalah park surga. Wah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu tadi mana saja berada yang baik hatinya, kita berada di taman surga. Tapi bab berapa? Judulnya apa? 76 mampu memikul beban. Ya benar. Yang benar 76. 77. Nah, kan. Jadi jangan lupa Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita selalu turning on. Karena malaikat akan mengawasi. Wow. Jadi ibu-ibu ini mantap betul nih. Bapak-bapak ini mantap betul nih insyaallah. Jadi perhatian malaikat ya, itu akan berlebih kepada kita kalau kita konsentrasi. Oke, sekarang kita masuk ke 77. Babnya apa tadi? Marah ketika hukum Allah dilanggar. Tapi ada sambungannya juga ya. Imam An-Nawawi sebenarnya panjang judulnya. Babul ghadabi idzan tahakat hurmati syar'i. Dan tahakat hurumatu syar'i ya, wal intisaru lidinillahi ta'ala. Bab marah ketika kehormatan syariat, ketika syariat ada yang berusaha untuk membuli, mencabik-cabik gambaran syariat Allah dan semangat menolong agama Allah. Nah ini ya terjemahannya kurang ya, tapi Imam An-Nawawi menyebut selalu semangat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Nah, ini ya bab marah ketika ada perkara urusan syariat itu dicabik-cabik, dihina dan kita semangat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dibaca tadi oleh Om Fero, Imam An-Nawawi. Aduh. Saya ingat betul ada sahabat karib saya ya, Awi jadinya namanya. Ya. Aslinya An-Nawawi. Karena beliau orang Betawi jadi Awi ya. Jadi kita jadi sering kelepasan Awi, Nawawi jadi ya, Nawawi ya, Awi ya.
Imam An-Nawawi menyebut ya bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh ya Om Fero, nah wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbi. Siapa saja yang membesarkan, mengagungi, ya, mengagungi, menghormati, menjayakan kalau bahasa Melayunya, peraturan-peraturan Allah yang mulia, maka itulah yang terbaik baginya di sisi Allah. Jadi sepantasnya kita memuliakan, menjaga kehormatan syariat yang mulia. Kalau ada yang berusaha mengatakan, oh Quran itu udah nggak berlaku lagi, ya kita marah, tapi marah yang bijak. Kita ungkapkan, siapa bilang, ya kita punya dalil. Jadi Bapak Ibu, nah kita belajar ayat-ayat Quran dan sekarang hadis-hadis Rasulullah SAW, ya ini adalah supaya kita bisa menolong intansurullah, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala yansurkum, kalian pasti, Allah pasti akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan kalian pasti akan tegar langkah-langkah kalian, ditegarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Muhammad ayat 7. Ini ayat ini juga di quote oleh Imam An-Nawawi, ya. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menegarkan, membuat kaki Anda, kaki kalian tegar. Kenapa? Karena menolong. Ya, menolong agama Allah. Sahabat insyaallah Subhanahu wa taala di mana saja berada ibadahnya. Sekarang kita ambil contoh. Apa saja sih yang disebut kita harus menjaga kehormatan syariat atau perkara-perkara yang harus dijaga dan menolong agama ini? Apa saja, Bapak Ibu? Ayo. Contoh-contoh yang real yang ada di depan kita. Gambar dan video yang diviralkan untuk Nabi Muhammad. Menghina ya, menghina Rasulullah ya. SAW. Kita wajib marah, jangan diam aja. Bakar Al-Quran, kita wajib marah. Ya, dulu ada di Florida ya, ya, yang membakar Al-Quran tuh pendeta itu. Kita wajib marah, marahnya tapi marah yang baik, gitu ya. Terus apa lagi? Saudara kita yang terdolimi oleh Zionis. Saudara-saudara kita yang terzalimi oleh Zionis, yaitu kenapa? Tanahnya dirampas, Masjid Al-Aqsa mau diruntuhkan, mau diangkat. Jadi Bapak Ibu-ibu insyaallah Subhanahu wa taala, di mana saja berada yang baik hatinya. Sudah berapa tahun yang lalu Masjid Al-Aqsa itu sudah digali. Ya, sudah digali. Jadi Masjid Al-Aqsa itu cuma tiang-tiang dikit aja. Diangkat dikit aja, set. Itu udah hilang dah. Ya, jadi udah digali fondasinya. Di bawah itu mereka bikin kafe, bikin library, bikin ruangan meeting, ya, bikin apalagi shop apa itu. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Jadi ini kita harus jaga masjid kita. Masjid yang di sana Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Masjid yang ketiga bagi umat Islam. Masjidnya para nabi di sana itu, masjidnya Nabi Ibrahim ya. Nah, gitu. Masjid yang seharusnya menjadi kemuliaan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjid yang disebut langsung oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an pertama kali dalam surat Al-Isra. Ya, asra ya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina, masjid yang penuh berkah, masjid yang Rasulullah mengatakan la tashuddur rihal, jangan kalian melakukan perjalanan kecuali
Masjidil Aqsa. Masya Allah. Sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satunya adalah pelanggaran syariah. Ya, kemuliaan masjid ini mau dihancurkan. Kalau ada yang mau menghancurkan masjid, kita marah. Jangankan Masjidil Aqsa. Ya. Kalau ada masjid di kampung kita nih, ya, dengan apa namanya tanpa ada alasan yang jelas mau dihancurkan, kita harus marah. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu di mana saja berada yang berhati. Apalagi Bapak Ibu. Apalagi? Ahok Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 tentang apa itu? Oh enggak, maksudnya kasus yang di Jakarta yang ketika Ahok bilang Bapak Ibu jangan mau penistaan agama itu. Ya, ini case-nya ya, case-nya penistaan. Case-nya politik itu beda. Ya. Jadi case-nya itu ya orang mungkin melihatnya politik apa sebagainya, tapi umat Islam mungkin karena apa? Ya itulah agama dibawa-bawa gitu. Nah, ini sahabat-sahabat insyaallah subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Ya, apalagi banyak apalagi. Nah, saya kasih tahu ya, seandainya ada yang melihat saudara kita yang perempuan yang pakai hijab di jalan siapapun kita tidak kenal. Kemudian dia membuli, menghina karena pemakai hijabnya. Dia sebutlah hijabnya begini, begini, begini. Terus kemudian mau menarik hijabnya itu dan sebagainya. Maka kita harus marah, membelanya, membantu. Ya, dulu ada ya beberapa kasus di apa namanya di lingkungan masjid. Di New York ada ya? Ada. Abis 9/11. Ya, di New York ada, di bis, di subway dan sebagainya. Nah, itu membela. Ya, membela saudara kita. Ya, membela. Jangankan itu, orang yang yang pakai baju yang enggak benar terus kemudian dibully, ditarik, kita wajib membelanya, kasihan. Ya, karena itu adalah humanisme, kita membela, membela orang yang lemah. Itu kita diwajibkan membela. Apalagi yang itu dia menghina gitu ya, menghina apa yang dihormati oleh Al-Qur'an, dihormati Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah. Begitu sahabat yang sayang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Terus apa lagi? Simbol-simbol Islam apa? Kasus yang di Prancis itu, Pak Ustaz. Apa tuh? Kartun. Kartun, gambar kartun yang tadi saya udah video kartun itu. Kartun Nabi Muhammad. Cemur ya, ya. Mungkin apa? Mbak Nurfona. Apa? Maksudnya apa? Iya, yang dibikin film itu. Oke, Sabdo ya. Apa? Hebdon ya. Kalau di Prancis juga apa namanya pembulian terhadap orang-orang yang berhijab di tempat kerjaan, ada yang dikeluarkan atau gimana gitu. Ya. Nah, ini karena yang dikejar diskriminasi adalah, itu diskriminasi ya. Karena yang dikejar itu adalah simbol-simbol ya, simbol-simbol. Ya, ya, diskriminasi terjadi karena ada simbol, simbol Islam, dia pakai hijab, begitu kan. Nah, jadi sahabat-sahabat insya Allah subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Seseorang megang Quran umpamanya ya. Mungkin anak mau mengaji. Oh, orang marah karena megang Quran. Itu juga simbol. Ya, jadi simbol ketaatan. Ya, itu ada atau melekat pada seseorang. Terus kemudian dibully. Nah, gitu ya. Jadi sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala simbol-simbol ketaatan. Ya, yang ada melekat pada seseorang terus kemudian dirusak. Nah, ini juga adalah perkara apa? Merusak. Ya. Bahasanya itu merusak ya, simbol-simbol atau merusak kehormatan lah kira-kira gitu. Melanggar
puasanya. Ini benar-benar melanggar ketentuan, ya, ketentuan atau syariat atau apa saja. Syariah atau akidah. Poligami itu syariah bukan? Syariah. Ah itu anu. Tidak pernah dijawab. Syariah. 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 Syariah ya. Syariah bapak-bapak. Iya. Tapi kalau janda tua nggak mau dikawin, nyari yang muda, Ustaz. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana berada. Bagaimanapun juga itu ada di dalam Al-Quran syariah. Tapi banyak oknum ya. Artinya begini, jangan melihat orang yang melakukan ya. Janda tua nggak ada yang mau ngawin. Tapi banyak juga. Oh, banyak janda tua banyak yang ngawinin asal yang kaya gitu ya. Karena, iya benar. Iya, Masya Allah. Empi saya waktu itu umurnya hampir 90 tahun. Ketika jalan di pasar ada anak muda naik motor. Hai, kamu cantik deh. Boleh enggak ini saya kawin deh gitu. Wah. Empi saya langsung pulang. Ada yang mau naksir, ada yang mau nikahin sama nah, orang Betawi ya. Ada yang mau nikahin gue. Wah, langsung dandan gitu kan. Wah, godanya dahsyat benar tuh orang. Ya, masih muda dia. Masih laku juga nih. Ini sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya gitu ya. Ini oknum ya. Dengan alasan apa? Nah, ini intermezzo aja. Jadi sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya, jangan berdasarkan emansipasi wanita lah dengan apa dan sebagainya sehingga tanpa ada alasan menutup pintu rapat-rapat poligami pelanggaran. Wah. Poligami nggak boleh. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Ternyata poligami itu bukan hanya dilakukan oleh umat Islam di Utah coba. Nah di Utah itu ada Mormon. Ah, Om Indra ini udah Mormon itu ya. Romney. Om Indra itu udah memperdalam betul ini kajian yang sampai sini ya. Kita baru bab berapa kajian ini Om Indra udah sampai tahu. Di mana itu Om Indra? Utah itu Mormon Utah, itu. Ya. Di Utah ya. Di Silver Spring ada itu. Oh, di Silver Spring ada. Oh, Om Indra lebih mantap ini lagi. Di pinggir 495. Oh, enggak, ini kompleknya Om. Ya, kompleknya oh, iya. Utah. Memang di Utah. Nabi-nabi apa semua ada di situ ya. Iya. Dia punya angsa-angsanya yang di kalung apartemen. Itu. Ya istri satu, istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Kompon-komponnya Pak Ustaz. Oh komponnya ya. Suara. Ini sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Jadi syariat dulu juga sama. Nah mereka ada yang berusaha menjaga syariat itu. Ya sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada. Adapun kalau umpamanya caranya diatur itu silakan saja. Tapi jangan menutup pintu untuk melarang, tidak bolehkan. Kalau di Indonesia tutup pintu nggak, Bapak Ibu? Langgar nggak tentang poligami? Penyalahgunaan, Pak. Oknum, Ustaz. Maksudnya sama pemerintah? Oh, tidak, Ustaz. Tidak ditutup pintu, Ustaz. Enggak, boleh lah selama ini. Pegawai negeri bukannya nggak boleh, Ustaz. Tapi di pemerintahan, kalau dia pegawai negeri, nggak boleh, Pak Ustaz. Kena PT 10 itu. Boleh, asal istri pertama, tanda tangan. Nah, asal ikhlas, ridho. Yang benar, Maci. Sekarang boleh, asalkan diatur. Pada yang enggak. Daripada di luar-luar nggak jelas-jelas. Kawin siri, ya nggak bagus lah. Jadi sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu. Ya sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu antara di mana saja berada yang baik hatinya. Jadi itu cuma diatur caranya gitu, agak dipersulit bagaimana supaya ya model-model abusement ini tidak terjadi. Gitu. Itu pertama harus menandatangani, mensetujui, gitu ya. Di Aceh dulu ada konon ini juga tuh konon lokal, ya begitu. Jadi kalau umpamanya ya itu istri pertama dihadirkan, ya saya setuju, udah jadi itu barang. Sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja berada yang baik hatinya. Jadi jangan nutup pintu 100% ya, ya. Sampai menghina, sampai menjadi Islam itu enggak apa namanya. Bahasanya begitulah
ya tidak berperi kemanusiaan bla 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 bla. Ya. Tapi ini adalah bahwa ya, suatu saat seperti di Palestina. Palestina Bapak Ibu, itu poligami itu jadi wajib sana. Kenapa? Untuk menambah kekuatan Pak Ustaz. Menambah generasi, anak-anak ya. Banyak yang korban, banyak yang meninggal sehingga jangan sampai punah generasi selanjutnya. Sehingga mereka yakin, pemerintah Palestina mengatakan bahwa ya sementara statistik mengatakan bahwa bayi-bayi yang meninggal itu ternyata masih lebih sedikit daripada bayi-bayi yang lahir. Karena begitu Bapak Ibu, ada bayinya yang lahirnya sampai satu keluarga itu 20 anak begitu ya. Karena untuk mengupgrade ya sama-sama insyaallah subhanallah di mana saja berada yang baik hatinya. Jadi memang kadang-kadang ada pentingnya juga begitu kan. Ada pentingnya juga. Nah, jadi tapi jangan Yahudi, ditutup pintu itu. Tapi Yahudi kan? Juga sama Pak Ustaz, mereka juga sama. Mereka paling sedikit 4 anaknya. Iya, mereka ini ya, pokoknya ada itu tadi ya. Oke, ada lagi enggak model yang melanggar syariat? Ini harus kita ini nih. Apalagi kita temui Bapak Ibu Ibu yang terjadi di Uyghur yang melarang orang melaksanakan ibadah. Ya, orang dilarang melaksanakan ibadah. Terus apa lagi? Menyuruh kawin paksa sama orang non-muslim. Kawin paksa. Ada ya? Ada. Kasusnya gimana itu? Jadi yang itu. Orang muslimnya muslimahnya disuruh kawin sama orang Cinanya. Oh, di Uyghur. Terus okay, itu nanti okay. Anaknya Uyghur. Juga dimasukin ke apa namanya brainwash gitu. Uyghur ya. Iya. Tuh, ada juga gitu. Komplek pelacuran yang diizinkan pemerintah, Ustaz. Komplek pelacuran yang diizinkan pemerintah ya. Iya, bisa jadi itu. Pernikahan ya? Di bawah umur, Pak Ustaz. Nikahan di bawah umur, belum balik ya, belum balik dinikahin. Iya. Ah ya itu juga nggak boleh. Ya terus apa lagi? Menghalalkan lesbi itu juga Pak Ustaz ya. Menghalalkan? Lesbi. Ah menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah terus kemudian di salah satu dulu kejadian ya, di salah satu ada universitas yang terkenal yang bernama apa namanya Emirat Universitas Islam itu salah seorang dosennya menikahkan yang laki-laki dengan laki-laki. Nah, dengan mengutip-utip ayat yang dibalik-balikan, nah itu pelanggaran. Pelanggaran syariat. Rasulullah SAW marah kalau ada pelanggaran syariat. Kita harus bela syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala itu udah pelanggaran yang berat. Syirik, wah itu juga pelanggaran berat. Rasulullah SAW marah. Jadi sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya Rasulullah SAW tidak pernah marah, tapi marah kalau ada syariat yang dilanggar. Nah ini kita contoh nih, kita ambil contohnya dari Rasulullah SAW. Wa Nabi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Badari qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ta'akhkhara an salati subh min ajli fulanin mimma yutilu bina fa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idhin fa qala ya ayyuhan nas inna minkum munaffarin fa ayyukum amma an-nasa falyujis fa inna min wara'ihi al-kabir was-saghira wa dhal hajah. Nah, di Rasulullah SAW nggak pernah marah, tapi ini marah, ini ada case-nya dari Abu Mas Ibnu Mas'ud ya, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Datang nih seorang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, saya terlambat nih, saya ada urusan ya, kenapa saya sholat subuh gara-gara orang itu. Wah, puasnya begitu, min ajli rajul, min ajli fulanin, gara-gara orang itu sholatnya panjang banget begitu, sholat subuhnya panjang, mungkin sholat subuhnya ya satu juz atau gimana gitu. Mimma yutilu bina, yo panjang banget ya Rasulullah SAW. Nah, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ibnu Mas'ud, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qat
aku nggak pernah loh lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah wajahnya itu ketika beliau khutbah. Mimma, ya, memberikan khutbah, memberikan nasihat, mimma ghadiba yauma idzin, daripada marahnya hari itu. Saya lihat Rasulullah SAW itu marah. Wajahnya itu kelihatan betul. Gak pernah loh aku melihat. Nah, ini kata Abdul Mas'ud. Dahsyat ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sembari kemudian Rasulullah SAW berdiri, berkhutbah, memberikan nasihat kepada ya yang ada di saat itu. Ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Wahai masyarakat, wahai orang-orang. Wahai manusia. Inna minkum munafarin. Sebagian kalian ada yang sikapnya munafarin. Munafarin itu membuat orang kesal, membuat orang lari, membuat orang takut dengan syariat. Nah, itu artinya munafarin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang nih mau masuk Islam. Oh, saya mau masuk Islam nih, laki-laki. Terus kemudian, kamu masuk Islam ya? Kamu kalau masuk Islam, yang pertama, kamu harus disunat ya, dipotong. Begitu. Langsung. Langsung jantungnya kalau udah mau copot keluntung-keluntung, bahasanya, wajahnya dipotong. Pus, begitu kan. Nah, itu munafarin, bapak-ibu. Penting nggak kayak gitu ngomong kayak gitu, bapak-ibu? Enggak. Tidak seharusnya, Pak. Nah, ada orang yang modelnya begitu. Ya. Terlalu ya, kan? Kasar. Oh, itu kurang santun. Munafarin, itu sikap munafarin kayak gitu. Ya. Munafir. Jadi sahabat-sahabat yang selama subhanahu wa ta'ala di mana saja berada, ya. Jadi sorry bukan munafar ya. Munafir, kalau munafar orang yang karena lari. Ini munafir, orang yang membuat lari. Orang yang membuat takut. Begitu, munafir. Jadi sikap munafir ini harus dibuang ya Bapak Ibu ya. Seperti contoh nih, maaf. Ya maaf. Alhamdulillah bukan orang kita. Itu ada jamaah kita, dia orang Cina, mana ya? Bukan Cina, Rusia, sorry, orang Rusia, Uzbekistan ya. Uzbekistan kali itu. Uzbek ya, antara Uzbek sama Uzbekistan ya. Nah, itu semangat betul dulu tuh. Waktu kajian subuh itu dia selalu datang dan datang tuh bukan tangan kosong, pakai pulpen, pakai apa? Buku, selalu nyatot. Saya ceramah dicatat semuanya. Kalau saya ceramah A, ada A-nya dicatat. Wah, pokoknya dahsyat deh begitu ya. Nah, itu semakin mungkin mau mencari pahala yang banyak. Nah, suatu hari datang imam bilang gitu. Istri saya enggak mau datang lagi ke masjid ini. Bilang gitu. Dia upset, marah dia, kesel. Kenapa? Ada apa? Bayangkan istrinya itu orang India tapi muslim. Ya, mereka itu dua sama-sama siswa terus kemudian menikah. Iya, istri saya datang kemari, palanya diginiin. Begitu. Mana hijab kamu? Datang ke masjid ini harus pakai hijab. Begini. Mana pala? Oh, istri saya marah. Saya bilang, what? Siapa? Orangnya gimana? Begitu. Ada orang yang begini. Saya tanya dulu. Ya, saya nggak mau seuzon dengan orang Indonesia. Nah, saya tanya, ini maaf ya, orangnya bagaimana? Orang Indonesia apa bukan? Gitu. Terus, dia ragu. Saya tanya lagi, maaf, kulitnya warnanya apa? Coklat kayak saya? Atau hitam atau putih atau apa? Kulitnya hitam. Baru ada clue. Karena memang ada beberapa di masjid kita yang memang sikapnya munafir. Ya, kawan-kawan kita yang Ethiopia yang semangat betul, ya, ini cara menyampaikan ke orang komunikasinya ini munafir. Begitu. Akhirnya, oh saya tenangkan, itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia itu nggak begitu. Orang Indonesia itu ramah. Ini masjid Indonesia. Kalau kamu lihat, kasih tahu aja. Ini masjid Indonesia, yang manajemennya kita, dia itu ramah-ramah, insya Allah. Saya gitu kan, saya yakinkan. Gitu ya. Ahlan wassalam, welcome. Itu orang lain aja itu. Udah sampaikan dari manajemen kami, ya mohon maaf. Kalau sudah membuat upset. Nah, sahabat yang sahabat subhanah, di mana saja berada yang baik hatinya, konten yang disampaikan mungkin benar, ya kan? Tapi saat itu ya mungkin tidak benar ketika dengan cara yang kasar, cara yang kasar itu munafir tuh kasar,
ya, kasar membuat orang takut. Nah, bisa juga. Nah, ini case-nya saat itu adalah seseorang imamnya karena semangat betul, panjang betul bacaannya. Orang langsung banyak terganggu. Ya. Orang langsung banyak terganggu. Ya Rasulullah salam, begitu kan. Ya, itu banyak, bukan banyak. Itu saya ya salatnya saya bisnis saya jadi apa? Urusan saya jadi terlambat. Gitu. Bacanya panjang. Oh, bacanya panjang betul. Saya berjamaah di masjid sana, begitu ya. Ya, saya enggak mau lagi dah. Panjang bacanya, urusan saya jadi terlambat begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa ternyata orang itu yang mengadu itu ternyata orang yang disebal. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berceramah, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, begitu ya. Sesungguhnya di antara kalian itu ada yang sikapnya munafir. Munafirin, suka membuat orang lari, membuat orang langsung ketakutan. Oh, Islam itu berat banget lah. Jadi kalau ada orang yang mau masuk Islam, udah ngomong sunat duluan, begitu ya, dia munafir. Membuat orang takut, belum dipahami, belum dikasih pemahaman, udah di itu munafir. Membuat orang takut, ngeri. Gitu ya. Fa'ayyukum amman nasa falyuji. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam atau mengimami orang-orang lain dalam sebuah ibadah atau sholat, fal yujiz, maka sederhanakan, simpelkan, pendekkan. Fa inna min waraihil kabir, karena boleh jadi di belakang kalian, di belakang imam itu ada orang senior. Mau berdiri itu sakit banget ya. Aduh, cepat kapan duduknya ini gitu kan. Nah, gitu. Wasogir, di belakang kalian tuh ada anak kecil. Wadal hajah, dan ada orang yang perlu punya hajat. Barangkali aja, oh saya ada tamu nih di rumah, aduh kasihan nih, waduh begini ini, wah pikirannya udah kemana-mana. Ya, membuat tidak tenang. Sama sih Allah Subhanahu di mana saya berada. Nah, kalau mengimami mengimami dengan pendek saja, 3 ayat, 2 ayat, begitu. Itu rahmat bagi orang yang lain, bagi anak kecil, bagi orang senior, bagi yang nggak paham. Begitu sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, terdengarlah bunyi apa? Bunyi bayi menangis. Kemudian Rasulullah SAW, bagaimana ceritanya tuh? Sering kita bahas nih. Bagaimana Bapak Ibu? Percepat sholat. Okay. Rasulullah SAW mempercepat sholatnya. Yeah. Rasulullah SAW mempercepat sholatnya. Kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok cepat banget sholatnya? Ya, nggak biasanya nih, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallam, tadi ada terdengar bayi, maka aku ingin si bayi itu cepat menyusui ke ibunya. Luar biasa, cepat sholatnya, nggak justru dilamain. Sama-sama insya Allah Subhanahu, di mana saja berada yang baik hatinya, inilah rahmat. Bagaimana Rasul memberikan rahmat kepada si bayi supaya bisa menyusui diam. Nah ini ya, sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu di mana saja berada, ini case yang pertama. Sifat munafir. Nah, jangan lupa ya, sifat munafir. Jangan kita menjadi orang yang munafir. Nah kita, mohon maaf ya, kita representasi dari muslimah. Terus kemudian sikap munafir di tengah pasar atau di tengah komunitas itu bagaimana? Contohnya ada yang bisa ngasih tahu nggak? Menahan emosi, Pak Ustaz. Menahan emosi. Terus? Ya. Ya, sehingga orang lain melihat, oh ini orang Islam kok begini sih? Apalagi kita kan, kultur kita kan di luar Islam juga, orang Indonesia itu kan lemah lembut juga, Pak Ustaz. Tadinya.
Iya. Masa kita kalah dengan bangsa lainnya. Ini sikap munafir ya. Jadi ada orang nggak tahu, ya mungkin ya orang nggak tahu datang ke masjid, terus kemudian nggak ngelihat apa namanya tempat spot disable umpamanya. Dia parkir sana, aduh marahinnya berlebihan. Nah ini munafir. Wah kamu ini nggak lihat ini tempatnya spot khusus ini, meskipun mobil kamu dari emas nggak boleh. Nah itu munafir, berlebihan ngomongnya begitu. Mana ada mobil dari emas kan? Nah, ada sih, tapi kan jarang-jarang begitu. Maksudnya bukan berarti dia sombong, barangkali dia emang gak lihat. Nah, ini munafir. Ya. Ada mungkin orang juga gak tahu datang ke masjid, ya. Terus kemudian sepatunya diparkir, dia gak tahu nih taruhnya di mana nih sepatu nih, begitu kan. Ternyata dia masuknya dari pintu luar sana, gitu kan. Jumat, dia taruh di samping beduk, gitu kan. Nah, terus kemudian ada marah, ini ngapain ini sepatu ini? Meskipun sepatu Anda dari mutiara yang mahal harganya, berjuta-juta dolar, nggak boleh. Nah, itu munafik, nggak perlu ngomong. Kasih tahu aja, ya nggak? Gitu. Jadi sahabat yang saya ingin subhanahu wa ta'ala di mana saja berada, ini sikap munafiknya harus dihilangkan. Dihilangkan. Jadi kalau kasih tahu, sorry, nah, kasih tahu yang indah, yang enak. Yang santun. Yang santun. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sepatu kamu bagusnya terluar ya. Nah, gitu. Karena oh iya mah pasti kan dia merasa oh iya aduh sorry ya saya enggak tahu kan gitu. Nah, sahabat insyaallah subhanahu wa taala di mana saja berada. Kadang-kadang itu tadi ya munafir ini memang ya kita juga banyak ada sebabnya. Mungkin dia lagi sakit perut kali atau apa. Atau lagi pusing atau darah tingginya lagi naik atau apa lagi. Ya, tapi kalau bisa tahan kalau berhubungan dengan orang ya. Karena kalau orang marah dia menyimpan itu urusan nanti di akhirat. Apalagi di Amerika Pak Ustaz. Salah-salah klakson nanti ada yang bawa pistol. Waduh, iya kan? Iya. Harus sabar. Harus santun memang ya. Santun dengan orang lain, lembut. Nah, ini kembali ini masih urusannya masih yang lembut-lembut kemarin nih. Ya. Nah, apa itu? Hadis yang udah dihafal kemarin, innallaha. Innallaha. Innalaha taqi. Ulang lagi. Ayo. Innallaha hubbullah hadab taqi. La hadiha al-hadi al-rabi. Om Toto kurang ini, kurang apa namanya? Kurang dikit lagi, kurang sempurna. Ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha habibullah. Hadap taki al-khodi al-rabi. Oh, bukan yang itu. Yang satu lagi. Tadi ada tuh yang ini. Innallaha rafiqun yuhibbul rafqi fi amri kullihi. Innallaha. Masyaallah. Itu Pak yang satu itu. Iya, yang satu ini. Innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah itu lembut. Yuhibbur rifqa ya. Ya apa namanya? Bukan rafiqi. Yuhibbur rifqa. Fil amri. Maha lembut. Tadi siapa? Mbak Heti. Mbak Heti ya, Mbak Heti Pahru. Jadi innallaha rifqun. Yuhibbur rifqa. Innallaha rafiqun. Yuhibbur rifqa. Terus apa lagi? Fil amri kullihi. Fil amri kullihi. Masya Allah. Luar biasa ini ya. Jadi yang artinya sesungguhnya Allah itu lembut. Mencintai yang lembut-lembut. Kita aja mencintai yang lembut-lembut ya. Begitu. Dan Allah mencintai yang lembut-lembut pada setiap urusan. Begitu. Nah, ini akhirnya orang di Amerika ini akan mengukur orang yang educated people or not educated people itu kelihatan dari behaviornya. Cara ngomongnya lembut atau tidak, santun atau tidak. Itu. Ya. Jadi kemarin saya ditabrak gitu ya. Wah, mobil saya tuh tabrak. Mudah-mudahan total loss biar diganti lah. Gitu kan. Ya, Rob. Dia orangnya baik.
gitu ya, baik begitu. Terus kemudian saya lagi mau klaim insurance, saya minta tolong aja sama dia. Ini gimana ini jadi nih? Kan ada beberapa yang tuk-tuk-tuk. Oh ya kamu ketik oh, ini gimana? Gitu, bagus. Terus kemudian itu ya. Jadi sama-sama sih yang subhan di mana saja berada yang baik hatinya. Gitu. Tapi kalau ada orang yang behaviornya wah cara-cara alasan kamu ini begini cari-cari. Sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala dimana saja berada yang baik hatinya. Nah, ini Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW saat itu kata Abdul bin Mas'ud itu marah ketika ada yang mengadu yang dia menjadi imam, imamnya lama. Di dalam hadis lain ini adalah terjadi imamnya di Quba, ya, Masjid Quba. Jadi Masjid Quba itu kalau jalan ke Masjid Madinah itu masih jauh, itu lumayan itu. Ya, naik mobil aja lumayan. Sekitar 15 menit apalagi jalan kaki ya. Sahabat-sahabat insyaallah subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Nah, ini ya. Nah, ini yang lain. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar. Rasulullah SAW datang nih ke rumah ya, ini dari Aisyah. Masuk ke dalam rumah dari safar ya. Waqad satartu. Dan aku sudah menutupi ya, menutupi rumah itu dengan ya ada hordeng lah ya, dengan hordeng yang ada gambaran binatang. Tamatil, tamatil itu artinya kayak patung ya. Tapi sebenarnya nih karena nempel di hordeng gitu ya. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW melihat itu, ya hatakahu wa talawwana wajhu, Rasulullah SAW langsung kaget, nah sedikit marah, berubah warnanya. Warna Rasulullah SAW. Wajah Rasulullah SAW berubah. Qala ya Aisyah, asyadun nasi adaban inda Allah yawmal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, seburuk-buruknya manusia yang paling sejelek-jeleknya azab, separah-parahnya azab nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang yudahuna. Ya. Yudahuna itu adalah orang yang menyamai atau ciptaan Allah. Begitu. Membuat patung itu enggak boleh. Tapi kalau foto, gambar ya itu masih perdebatan ulama. Tapi yang tidak boleh itu adalah ya patung. Nah, gambar binatang gimana? Nah, ini maksudnya gambar binatang ya. Gambar binatang yang ada di hordeng begitu dan sebagainya. Sahabat-sahabat insyaallah subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Nah, Rasulullah SAW memberikan ya kepada Aisyah pelajaran kepada kita semua juga. Kemudian hadis lain ya, sahabat-sahabat insyaallah subhanahu wa taala, case-nya case hadis lain. Wa an Aisyah juga ya. Anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ati al-makhzumiyah allati saraqat. Jadi orang-orang Bani Makhzum itu sangat dimuliakan. Nah, siapa itu dari Bani Makhzum? Sahabat-sahabat insyaallah. Siapa itu? Yang jahatnya Ustaz Abu Jahal. Pokoknya siapa aja orang yang dari Bani Makhzum? Siapa aja, yo. Abu Jahal. Walid bin Mughirah. Ummu Salamah. Iya, Ummu Salamah itu keluarganya Abu Jahal. Sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bani yang sangat kuat dan terhormat adalah Bani Hashim dari baninya Rasulullah SAW, ya, keturunan yang ada dalam Rasulullah SAW. Dan juga Bani Makhzum itu berdua itu Bani Makhzum itu merasa tersaingi oleh adanya nabi yang diturunkan di Bani, ya, di Bani. Nah, maka sebenarnya marah itu. Waduh, Bani Hashim ada yang mengaku nabi lagi nih. Kita Bani Makhzum ini enggak ada nih. Waduh. Nah, gitu ya. Jadi ketika itu mereka juga banyak yang masuk Islam. Nah, orang-orang Quraisy saat itu merasa yang perempuannya ini dari Bani Makhzum, bani yang terhormat, yang kuat, itu ada yang mencuri. Faqalu mayu kalimu fiha Rasulullah SAW. Siapa nih yang bisa menyampaikan kepada Rasulullah SAW supaya minta maaf? Ini soalnya dari Bani Makhzum nih. Jangan sampai malu-maluin Bani Makhzum nih. Ada yang mencuri nih anak-anak perempuan kita nih. Nah gitu. Anak keturunan dari kita nih perempuan yang ketahuan tangkap mencuri nih. Tapi kalau ketahuan Rasulullah SAW, pasti Rasulullah SAW marah nih. Begitu.
coba ada nggak yang dekat dengan Rasulullah SAW? Ya kita inilah, kita goyang, kita nego-nego lah, mudah-mudahan Rasulullah SAW nggak memotong tangannya. Itu akhirnya siapa yang dekati, sahabat-sahabat? Siapa yang dekati? Usama bin Zaid. Siapa itu Usama bin Zaid? Cucu tirinya Rasulullah. Cucu tirinya Rasulullah SAW. Cucu angkat. Cucu angkat. Anaknya Zaid bin Harithah. Ya, ya. Nah, baik, Zaid bin Harithah. Ibunya siapa? Apa ibu asuhnya Rasulullah itu siapa? Iya. Namanya umu siapa? Umu Salamah. Jangan lupa. Aduh, kenapa lupa ya? Mau nyebut. Kenapa lupa ya? Aduh, yang tua itu, Pak. Iya, siapa? Depannya A. Oh, bukan Saudah ya? Ada. Umu A. Umu Aiman itu dulu mengasuh Rasulullah SAW kecil. Umu Aiman itu dulu budaknya Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Sampai Abdullah meninggal, gitu kan? Terus kemudian mengasuh Rasulullah SAW. Ya. Mengasuh Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW besar. Jadi Umu Aiman itu tahu betul kecilnya Rasulullah SAW sampai besar. Ya, sampai dinikahkan oleh anak angkat Rasulullah SAW. Berarti udah tua ya. Sahabat yang sayang Allah Subhanahu, dinikahkan dengan anak angkatnya, berarti udah tua ya. Iya, udah tua banget. Iya, udah tua. Bayangkan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, Ummu Aiman, karena mengasuh Rasulullah SAW. Beliau adalah dulu yang budaknya, mantan budak dari Ethiopia. Ya, kulitnya hitam. Dinikahkan oleh anak angkat Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Harithah. Jadi sempat diganti namanya Zaid bin Muhammad, tapi diturunkan surat An-Nur itu menolak untuk meluruskan. Nah, dinikahkan dengan Zaid yang masih muda. Zaid itu dulu meskipun jadi budak ya, tapi bukan dari orang Afrika. Zaid ganteng, putih kulitnya. Nah, menikah. Jadi bapak ibu-ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai Allah dinikahkan dengan orang yang dicintai Allah juga. Maksudnya orang yang dicintai Rasulullah SAW dinikahkan juga dengan orang yang dicintai Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menikahkan. Nah, syat ya. Zaman sekarang kejadian enggak ya? Maaf ya, udah mungkin umurnya udah sekian. Terus kemudian kulitnya juga dari Afrika, begini. Ya, nah ini Zaid bin Harithah, bukan itu yang dipikirin. Tapi selama ridhonya Rasulullah SAW ridho, Rasulullah SAW ya menyuruh, maka san'an wa ta'an, ada keberkahan di balik itu. Apa itu berkahnya Bapak Ibu, hasil dari pernikahan itu? Lahirlah Usama, seorang anak yang cerdas, yang umurnya baru berapa tahun dia sudah menjadi panglima besar. Berapa umurnya saat itu? 18, 17 tahun. Ya, kurang lebih segitulah. Ya, 18 atau 19. Beliau menjadi panglima besar. Ya. Luar biasa. Ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Di belakangnya ada Umar bin Khattab. Di belakangnya ada sahabat-sahabat senior. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada Zubair bin Awam. Bin Awam itu dahsyat. Kalau megang pedang itu bukan satu pedang, Bapak Ibu. Dua pedang nih. Zubair bin Awam. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dahsyat lagi. Tapi semuanya minggir. Yang menjadi panglima besar adalah Usama bin Zaid. Dahsyat ya. Jadi kalau ikhlas pada Allah, pada Rasulullah SAW, keberkahan itu Allah berikan. Anak yang luar biasa leadershipnya, terus kemudian ya menjadi imamul muttaqin, imamul mujahidin. Allahu Akbar. Dahsyat ya. Meskipun ada sahabat-sahabat yang di belakang yang ngomong juga, nah, kenapa Usama sih yang menjadi jenderal nih? Kan masih ada yang lain. Sampai Rasulullah SAW perlu juga ceramah.
Nah, ini Rasulullah marah juga di sini. Kenapa? Nah, ini ada semacam melanggar yang sudah ditetapkan Rasulullah SAW. Rasulullah memilih jenderal. Rasulullah SAW yang berhak ini memilih jenderal, memilih prajurit itu hak Rasulullah SAW. Iya kan? Nah, ini Rasulullah SAW. Wahai manusia, apakah kalian ngomong dari belakang? Begini-begini, Usama tidak pantas. Seperti kalian dulu pernah ngomongin ayahnya tidak pantas menjadi jenderal. Nah, ayahnya siapa? Zaid bin Harithah menjadi jenderal yang ketiga dalam perang Mu'tah. Jenderal yang pertama memimpin panglima, memimpin perang, panglima siapa? Sepupunya Rasulullah itu siapa? Siapa? Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far. Iya, Ja'far. Ja'far bin Abdul Muthalib. Ya, gitu. Ja'far bin Abi Thalib. Ya, itu kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau Hamzah pamannya Rasulullah SAW. Ini Ja'far. Yang kedua Zaid bin Harithah. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Ini sahabat insya Allah subhanahu di mana saja berada. Ini keberkahan. Akhirnya anaknya tampil menjadi luar biasa. Orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak yang dianggap menjadi cucu Rasulullah SAW. Dahsyatnya. Dinikahkan sama Ummu Aiman. Dan Zaid Sa'an wa Ta'an. Ya. Sa'an wa Ta'an. Ini sahabat yang sangat lahirlah cucunya Rasulullah SAW. Yaitu Usama bin Zaid. Nah ini ya. Jadi ketika itu ada wanita dari Bani Makhzum. Ya. Aduh gimana nih? Dan si fulana nanti dipotong tangannya. Cari-cari siapa yang dekat dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berkata, kita deketin Usama. Kita ngomong sama Usama supaya Usama menjelaskan kepada Rasulullah SAW. Ya jangan dia apa-apain nih si gadis ini nih. Begitu. Akhirnya Usama menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah. Kenapa? Karena ini sebuah diskriminasi. Nah, jadi Rasulullah SAW menjelaskan diskriminasi itu enggak boleh. Atau syafi haddin min hududillah ta'ala. Apakah kalian mau bermain-main terhadap hudud, terhadap hukum? Ya, terhadap hukum. Kalian mau minta, menganulir, mau kalian datang supaya hukum ini dihapuskan saja. Karena dia dari Bani Makhzum. Gitu. Ya, jadi, tumma koma faktoba. Fakta toba Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah. Innama ahlaka man qablakum, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya sudah hancur kaum yang sebelum kalian. Apa itu kehancurannya? Idza saraqa fihim asy-syarif, apabila orang yang mulianya, orang yang dekat dengan kerajaan, dengan pemimpin, orang yang mulianya lah, itu mencuri, mereka dibiarkan. Tidak tersentuh hukum. Atau kalau mamanya disentuh hukum pun juga sentuhannya main-main. Ya, cuma berapalah. Hukumannya dikurangi dan sebagainya. Wa idza saraqa fihim dha'if. Dan apabila orang yang lemahnya itu yang melakukan kesalahan, aqamu 'alaihil had. Langsung diterapkan hukum hadat, hudud. Potong tangannya. Wa'aimullah. Demi Allah. Ya. Lau anna Fatimah binti Muhammad. Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarakot. Ya. Dia mencuri. Lakata'atu yadaha. Maka pasti aku potong tangannya. Meskipun itu anak kesayanganku. Sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala dimana saja berada. Kesimpulannya Rasulullah SAW marah kalau hukum ini dilanggar. Hukum tumpul untuk yang di atas. Tapi tajam yang di mana? Tajam ke bawah. Di bawah. Orang lemah, orang enggak berpengaruh, orang apa, itu dibuat hukum itu gampang benar. Tajam banget. Tapi kalau ke atas, ya kalau ke atas, ini anak ke pejabat, ini anaknya ini, ini saudaranya ini, tetangganya jenderal, ini keponakannya si ini,
Nah, itu enggak tersentuh. Sahabat-sahabat yang sayang Allah Subhanahu, nanti orang-orang seperti ini bertanggung jawab. Ini Rasulullah marah ini. Nah, ini case. Ya, case Rasulullah SAW marah kalau ada diskriminasi hukum. Ini pelanggaran. Pelanggaran syariat, Bapak, Ibu-Ibu. Kita baca lagi hadisnya. Di case lain ya, kita baca lagi hadisnya. Ani Nabi SAW ro'a nukhama fil qibla fasyabda dzalika alaihi hatta ruya fi wajihi faqama fahakkahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salati fa innahu yunaji rabba wa inna rabbahu bainahu wa bainal qibla fala yabzuqanna ahadukum qibla al-qibla dengan walakin an yasarihi aw tahta qadami. Jadi Rasulullah SAW saat itu ketika sholat yang menghadap kiblat. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu langsung apa namanya mengerik. Itu kan ada kotoran ya. Ternyata Bapak Ibu bekas ingus. Kiblat kan depan ya. Dulu masjid itu ya. Apa namanya temboknya itu dari kayu lah. Dari kayu, dari apa gitu. Ini ada yang mungkin maaf, ada yang pilek, ada yang apa gitu. Buang ingus meludah depan terus. Ya. Terus mendarat dengan tenangnya di tembok masjid. Nah, begitu. Sedangkan itu tempat sujud apa ngelihat gitu loh, kelihatan. Sama Rasulullah dikerik. Ya, dikerik sama Rasulullah dibuang begitu. Ifaqala, sesungguhnya kalian apabila sholat, maka sholatnya itu, bayangkan, dia berhadapan dengan Allah. Berhadapan. Jadi Allah di depan kita. Yunaji Rabbahu. Memohon, bermunajat kepada Tuhannya, kepada Allah. Wa inna Rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Dan Allah sungguhnya adalah Tuhanmu adalah antara ya antara dia dengan kiblat. Nah, gitu. Jadi kalau kita salat Allah Akbar, seolah-olah Allah itu berada antara kita dengan kiblat. Jadi Allah di depan kita, seolah kita berbicara dengan Allah. Salat begitu, bermunajat dengan Allah. Maka jangan kalian meludah ke depan ketika lagi salat menuju kiblat. Begini kan. Begitu kan. Jangan. Apa kata Rasulullah? Tapi ke sebelah kiri. Kenapa enggak disebut sebelah kanan, Bapak Ibu? Kenapa nggak disebut sebelah kanan? Ada malaikat. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau mamanya mau buang apa namanya yang kotor apa sebagainya ya, nah itu sebelah kiri itu setan. Atau boleh juga kita lagi sholat nih, pikiran kita ngaco nih, mana-mana, terlupa apa, itu boleh ludah 3 kali sebelah kiri, gitu ya. Kan di situ ada setan gitu yang menggoda. Ya, ya gitu. Setannya apa namanya nih? Setan yang sudah menggoda orang sholat. Frit. Hanzat. Iya. Apa? Setan Hanzat. Yes, namanya Kanzab. Ya, jadi itu ada setan yang suka membuat kita jadi lupa. Ini rakaat berapa ya? Rakaat pertama apa rakaat udah rakaat keempat nih? Ya Allah. Bedanya jauh banget antara pertama dengan keempat gitu ya. Biasanya ketiga atau keempat ya. Ini saya udah pertama apa udah keempat ya? Waduh, itu parah banget itu loh upah itu Bapak Ibu. Ya, masih muda, lupa lagi. Nah, itu ada si konsep gitu ya. Nah, sahabat yang sangat subhanahu wa taala di mana saya berada. Nah, jadi kalau umpamanya Bapak Ibu ya ini terpaksa, ini boleh enggak meludah lagi sholat? Nah, ini hukum ya. Hukum di sini hadis ini berkeluar hukum. Boleh. Kita lagi sholat meludah atau lagi pilek apa sebagainya, keluarkan saja selampe ya, atau tisu ya sebelah kiri, tapi jangan ke depan, kantongin lagi, jangan taruh tempat sujud, jangan ya. Mungkin meludahnya sekedar itu saat, bukan yang meludah benar-benar meludah. Meludah yang benar-benar meludah juga boleh ya, umpamanya mohon maaf itu udah pilek berat, reaknya maaf ya, ingusnya udah nempel nih, mau ditelan jadi penyakit begitu ya, meludah tuh, keluarkan selampenya boleh ya, atau keluarkan tisunya boleh. Nah, begitu ya, tapi kantongin lagi, jangan sembarang dibuang. Saya sering melihat beberapa jamaah meludah ke depan Ustaz. Itu mungkin membaca boleh. Doa kali ya, meludah ke depan baca doa, maksudnya gimana ya? Jadi
instead dia meludah ke kanan di sebelahnya saya atau ke kiri di sebelahnya orang lain, dia ke depan meludahnya. Oh iya, dia ya ke sebelah kiri juga nggak, jangan ngedengar banget ya, mungkin ke bawah iya, tapi agak mil kiri lah gitu, gitu ya. Nah, oke, okay. Jadi jangan ke depan karena situ ada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus gitu. Kita bayangkan kalau kita berada, mohon maaf, di depan presiden, ya, depan presiden, depan apa, ya kita membuang ram, wah gitu kan wajah kita menghadap presiden lagi, nggak sopan, nah kan gitu, orang aja nggak sopan, apalagi berhadapan dengan Allah, ya, ya kita belok kiri dikit lah, belok kiri dikit, gitu ya, buang begitu, begitu sahabat ya. Nah, jadi Rasulullah SAW di sini marah, kenapa? Karena buang reak kotoran di depan, depan kiblat, apalagi nempel lagi ke temboknya. Nah, ya. Nah, ini enggak boleh. Ini apa namanya, sesuatu yang Rasulullah SAW di sini case-nya ini Rasulullah SAW marah. Ya. Sahabat-sahabat, kalau bersin lagi sholat sneezing. Ya, sneezing. Kenapa? Ya, kalau lagi sholat nih. Mau bersin. Itu tetap agak ke kiri gitu. Iya, agak kiri. Alhamdulillah, amin, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini salah satu adab ya, karena kita berhadapan dengan Allah. Dan Allah ya antara kita dengan kiblat, begitu. Nah, sahabat-sahabat insyaallah subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Nah, ini adalah perkara tentang syariat. Memang kelihatannya kecil ya. Tapi Rasulullah kasih itu salah satunya adab, begitu. Ya, jadi sahabat-sahabat insyaallah subhanahu di mana saja berada, Rasulullah, tapi berludahlah ya, ya ingus itu yang itu ke arah kiri ya, atau bawah kakinya. Nah, itu satu lagi. Ini ada ininya nih ya. Ya, ke arah kiri atau tahta qadamihi. Bawah kakinya. Nah, gitu. Jadi jangan depan. Yo. Dengerin imam ya. Terus kemudian bersin. Bersinnya muncrat kemana-mana lagi, nggak ditutup ke depan, jangan. Tapi upayakan ke bawah kaki, ya, gitu. Jadi salah satu kita sama saja tidak meludahi Allah kan gitu ya, tidak membersini Allah gitu. Nah ini salah satu adab gitu ya. Nah sahabat-sahabat yang insyaallah subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya, juga di sini jangan mengotori masjid, ya, jangan mengotori masjid begitu. Sama-sama insya Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada yang baik hatinya. Jadi ini apa salah satu contoh ya. Atau kalau nggak bawa tisu, nggak bawa ini, gimana caranya? Ibu? Nah. Kita perempuan ya, pakai rukwe aja. Pakai apa? Pakai baju sholat rukwe. Nanti bisa ya, dicuci. Iya, pakai baju sendiri. Iya. Ya, ini juga ada hadis lain mengatakan bahwa ya pakai baju kalian diletakkan dalam pakaian sendiri, gitu ya. Pakai baju. Ustaz, gitu ya. Pak Ustaz, ya, kalau bersin nggak sedang anu sholat, umpama sedang makan terus bersin itu juga harus nengok ke kiri. Ya, ya. Ulama meskipun juga menyebut, betul. Ulama menyebut ini menjadi adab, ya, menjadi adab. Kenapa? Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW meludah atau apa bersihin sebelah kiri gitu ya, atau ke bawah. Piu. Kenapa? Tujuannya yaitu santunan tadi, jangan sampai bersihin. Wah, kemana-mana ini aromanya, apalagi lagi dari pandemi sekarang ya. Oke, kita pertajam ya dengan pertanyaan. Silakan saya serahkan ke Om Arif. Silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Iya, sama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jika ingin ada diskus, kita mulai diskusinya, silakan resen atau apa, silakan dituliskan di chatting box. Tapi sebelum itu Ustaz, nih izinkan dulu nih apa berikan pengumuman ya. Ada sedikit pesan-pesan sponsor. Masya Allah. Sebentar ya nih. Bapak ibu, kita simak apa itu pesan-pesannya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa man wa'alah.
Sahabat-sahabat di mana saja berada, insya Allah kajian subuh embun pagi setiap hari Sabtu akan kita mulai lagi. On site, datang langsung ke masjid hari Sabtu tanggal 5 Juni insya Allah kita mulai. Kenapa kita datang ke masjid? Pertama, kita memakmurkan masjid, dapat pahala umroh, haji dan umroh 3 kali. Yang kedua, kita silaturahim. Kita insya Allah saling menyapa, silaturahim, dapat pahala silaturahim. Yang ketiga, kita dapat ilmu, dikelilingi oleh malaikat dengan doa-doa malaikat. Yang keempat, perut kita lumayan kenyang karena berbagai macam makanan luar biasa. Ibu-ibu embun pagi jago masak, udah pokoknya. Mari kita ramaikan dan makmurkan masjid kita kembali. Ayo, kita tunggu di embun pagi tanggal 5 Juni. Jangan lupa bawa sejadah, jangan lupa bawa masker, dan kita ada makanan yang lezat-lezat. Oke, bye. Kita tunggu ya. Silakan, ayo kita datang. Kita ramaikan masjid kita, kita makmurkan masjid kita. Insya Allah situasi sudah menjadi normal. Alhamdulillah. Ayo kita hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, jadi Bapak Ibu yang di mantap. Hidup mbun pagi. Siap. Mantap. Kok IP ditungguin enggak datang. Yang di Ramadan Allah. Ayo, Ben. Ke rumah. Nah, makanya jadi insyaallah Sabtu ini, jadi Bapak Ibu ya, Sabtu ini kajian kita pagi akan kita mulai lagi. Jadi ingat kita awali selalu dengan sholat subuh berjamaah ya. Insya Allah nanti schedule sholat subuh akan kita rilis. Jadi seperti biasa sebelum pandemik ini adalah kegiatan rutin yang sudah dilakukan sejak Masjid Imam Center berdiri. Setiap satu pagi sholat subuh berjamaah lalu dilanjutkan dengan kajian subuh ya. Setelah itu kita sarapan breakfast bersama ya. Masya Allah, ini kegiatan ini sudah bergaung sejak masjid ini berdiri dan sangat-sangat dilirik karena masjid-masjid lain melihat ini adalah satu engagement kepada komunitas yang lumayan interaktif dan sangat atraktif ya. Ini salah satu apa kegiatan yang apa dinamis ya, Insya Allah karena pandemik jadi. Kegiatan virtual kita ini sudah lebih dari setahun diawali adalah pada saat hari Sabtu saat itu. Hari Sabtu karena ditutup lockdown, jadi kajian pun pagi lewat virtual. Jadi nanti bagaimana kelangsungannya, nanti kita akan ada cara dinamis antara menggabungkan antara yang onsite di masjid dan yang live di ini di mana di Zoom ya. Jadi yang tidak bisa hadir, silakan tetap hadir di Zoom. Yang bisa hadir, sempatkan kita sholat subuh berjamaah. Ya, insya Allah kembali hadir. Nanti menunya khusus nih, pagi ini, Sabtu ini, Sabtu minggu depan menunya khusus. Menu khususnya embun pagi. Ya. Arif. Yeah. Dek Arif. Yeah. Kalau yang nggak bisa datang, di Zoom-Zoom-nya sama nggak link-nya? Sama, insya Allah. Kalau saya kan nggak bisa, pasti nggak bisa. Yang udah tua-tua mah di rumah aja sama aja. Yang penting hadir. Jadi link-nya sama ya? Sama tante. Ya, sama, insya Allah sama. Tapi kalau memang seandainya tante ingin hadir, kasih tahu aja, mungkin ada yang bisa bersedia volunteer menjemput tante nanti. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, kebetulan karena ini waktunya summer itu biasa subuh itu memang makin lama makin maju ya, makin early gitu ya. Nanti, ya insya Allah lah ada kemudahan nanti ya. Oke, okay, Pak Ibu, silakan. Bagaimana sih? Makanannya nggak bisa ditransfer lewat Zoom, Bu. Itu yang mau saya bilang, tante nanti kehilangan bubur sumsum. Emang tanya bubur ayam enggak apa-apa.
siapa yang mau pahala jemputin yang udah tua-tua nih. Nah, Babe, kita kemarin, butuh makanan rohani terus, Ustaz. Makanan rohani lebih penting, Ustaz, ya, buat saya. Insyaallah. Ya. Oke. Okay. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi nanti apa silakan yang ada waktunya yang apa ingin hadir, ya. Mulai Sabtu ini. Yang tidak bisa, tidak apa, tetap join dalam Zoom. Ya, insya Allah. Oke, okay, Ustadz, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, silakan jika ada ingin yang bertanya. Terus pertanyaan nih, Ustadz. Yep. Oh ya, ini sebelum saya lupa, ini nanti tolong diingatkan, ini ada titipan doa, Ustadz. Ada, yeah, yeah. Ya. Terus, oke, okay, yang ini bertanya. Tadi masalah bagaimana kita harus stand firm, ya. Membela agama Allah, bagaimana Rasulullah itu sangat marah ketika syariat-syariat itu di apa syariat-syariat Allah itu diabaikan atau dihina atau direndahkan begitu Ustaz ya. Nah, ini tadi Ustaz sudah menyinggung mengenai pakaian. Bagaimana nih Ustaz kepada kita-kita semua ya, ini orang tua khususnya anak-anak sekolah nih Ustaz. Kalau di sini kan kalau yang middle school, high schooler itu, saya nggak tahu kalau middle school tapi high schooler itu kadang-kadang ada beberapa sekolah itu masalah uniform, ya, misalnya masalah apa uniform untuk olahraga gitu. Ada beberapa sekolah mengatribusinya itu memang secara syariat itu di luar itu, Ustaz. Apa yang harus kita, walaupun secara Ustaz pernah singgung ya. Apakah bagaimana kita approach-nya nih Ustaz terhadap yep. uniform gitu, aturan dari sekolah gitu Ustaz. Yep. Kalau untuk Amerika ya, yeah, sepertinya yeah. kita mengalami sesuatu yang agak lebih baik ya. Artinya di sini kalau tentang related tentang ke religious, mereka respect begitu. Tentang uniform, tentang apa, sampai kita katakan, oh, this is my religion. Ya, jadi, religious issue. Itu mereka memahami dan mereka tidak bisa memaksa. Itu excited gitu kita. Tapi kalau umpamanya di beberapa negara mungkin, atau apa, ya itu agak kesulitan. Kalau di Amerika ini, insya Allah, kita kasih tahu aja bahwa ini adalah menurut agama saya nih. Nah, itu nggak ada yang bisa nolak gitu. Jangan kan begitu, kita lagi belajar, ya terus kita ngomong, saya harus sholat begini, saya harus begini, minta waktu ya, begini. Nah, itu boleh. Nah, itu boleh. Nah, saya waktu itu, sekolah, ya waktu di sini, itu saya bilang, saya setiap hari Jumat, saya minta izin. Karena saya harus sholat Jumat. Saya bilang begitu. Saya minta izin keluar cepat. Nah, dia bilang gitu. Kamu ngasih tugas apa, saya nggak apa-apa. Ini tentang religion saya. Oh, dia excited ini ya. Apa namanya, emang ya respect lah. Oh iya, kamu nggak apa-apa, keluar aja. Begitu. Nggak apa-apa, keluar. Jam berapa kamu keluar? Begitu. Saya kasih tahu, jam sekian. Begitu. Oh, yaudah. Yaudah. Nah, giliran berubah. Berubah waktunya, kan mundur waktu itu ya. Nah, terus saya akhirnya ditegur sama dia. Loh, kenapa kamu belum keluar? Oh, belum. Jumatnya. Waktu kita maju jadi nggak ini. Oh dia makin ini makin apa mengingatkan itu. Ini nggak apa-apa. Anak saya mau sholat Jumat akhirnya dia bikin sendiri ya sama adiknya sama temannya satu lagi bilang sama gurunya ya saya kami mau sholat Jumat gitu ini agama kami begini-begini jam sekian pada tempat. Oh kamu mau sholat? Ya udah kamu sholat aja. Nah gitu. Nih di ruangan saya dikasih ruangannya, ruangan sholat. Gitu. Nanti kalau umpamanya anak saya agak malu dipanggil sama dia. Ini this is time to you for prayer. Panggil terus kemudian suruh sholat. Jadi kalau di sini alhamdulillah ya. Alhamdulillah mereka respect tentang baju olahraga lah, baju inilah gitu gitu. Insyaallah yang penting sikap kita harus rifku aja, harus santun apa gitu. Insyaallah. Ya, orang kerja juga ya, baju kerja, baju apa, saya kira begitu. Mirip seperti pengalamannya Syekh lagi. Apa brother kita, brother Sheriff, polisi.
Nah, bagi kita polisi itu dia cerita tuh. Ketika itu dia harus sholat Jumat. Tapi posisinya dalam pelatihan. Ya, polisi itu kan sebelum jadi polisi jadi pelatihan. Dia bilang, saya ini Muslim. Setiap Jumat saya harus sholat Jumat. Saya izin. Oh, kenapa muslim-muslim yang dulu nggak pernah sholat minta izin untuk sholat Jumat? Kamu ini mengada-ada apa ya? Kayak ini wajib. Kata polisi gitu. Kebetulan saat itu ya ada beberapa pertandingan. Nah akhirnya ya udah nanti kami teliti dulu begitu. Akhirnya kepala polisinya itu meneliti, dia mendatangi masjid ICM. Kata masjid ICM, iya Jumat itu wajib bagi kaum muslimin dan ya harus sholat begitu. Nah kemudian beriringan dia mau ngasih kesimpulan, tapi polisi ini agak ini juga. Dan sebenarnya mau ini mau memberikan apa boleh gitu, tapi biasalah polisi kan ada yang iseng ya, karena kan begini. Kamu kalau bisa menang pertandingan melawan, kan ada pertandingan ya, ada pertandingan tinju atau karate atau apalah antar instansi. Kamu menang, ya semua kaum muslim hari Jumat, ya saya bolehkan. Wah, begitu. Akhirnya Brother Syarif berdoa tuh, mungkin ada yang pernah dengar cerita ini kan ya, berdoa ya Allah menangkanlah aku dalam pertandingan ini agar aku bisa melaksanakan syaratmu. Wah, begitu. Atau Brother Syarif, lawan saya ini gede banget badannya. Brother Syarif udah gede tuh, badannya tuh tinggi. Brother Syarif lebih gede lagi badannya. Wah, saya pokoknya udah, ya Allah, yakin betul Allah akan membantu. Intan surullah yang surkum. Wisabit agdamakum. Nah, itu kan dari yang tadi ya. Begitu langsung tank, begitu. Langsung terus jatuh dia. Saya menang telak, kata dia. Wah, kepala polisi langsung, yes, kamu hebat. Semenjak itu, setiap hari Jumat. Ya, jam Jumat dia dan orang kaum muslimin diperbolehkan. Ya begitu ya, kalau umpamanya untuk agama respect mereka insyaallah. Ya, wallahualam. Ini termasuk hijab Ustaz. Iya, termasuk hijab ya. Artinya jadi, karena gini Ustaz, mohon maaf. Ada sedikit yang bertanya gitu waktu itu hadir ke saya. Ya kekhawatiran buat beberapa dari rekan-rekan kita yang sister ini tempat kerjanya itu merasa belum yakin comfortable dengan lingkungan kerjanya, jadi hijabnya itu dia korbankan gitu. Bagaimana termasuk syariat? Apakah ini termasuk syariat? Ya, jadi menutup aurat itu berapa kali dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat Al-Ahzab, ya menutup aurat itu wajib begitu. Ini syariat. Jadi jangan sampai syariat ini kita tinggalkan begitu. Ya, insya Allah akan ada jalan keluar ketika kita komitmen seperti Brother Syarif tadi. Akan ada jalan keluar kalau kita komitmen, ya karena kita berhubungan dengan rezeki Allah yang kasih, gitu ya. Kita kesehatan Allah yang beri gitu ya. Jadi minta sama Allah Subhanahu. Insya Allah dipermudah. Ya, selama ini saya melihat bahwa orang yang komitmen insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya terkait dengan apa ya? Keyakinan ya, pemahaman begitu. Itu perlu dikuatkan lagi memang. Memang kalau umpamanya untuk memberi kesimpulan atau bersikap hanya berdasarkan sendiri memang kadang-kadang gitu ya. Wah, nanti saya begini, nanti saya. Tapi insya Allah, ya ketika kuat, insya Allah. Nah, insya Allah akan dikuatkan oleh Allah SWT. Tapi kuatnya itu ya itu. Tanya aja sama teman-teman. Kamu itu gimana sih? Sharing. Kamu bisa ya pakai hijab kayak begini? Kamu begini ya, gini ya? Nanti kan teman yang sudah pakai hijab itu akan memberikan semangat. Oh iya, gak apa-apa. Udah excited. Saya dapat pujian malah. Oh, kamu cantik nih. Kamu begini, begini, begini. Oh, saya suka deh. Gitu. Bahkan ada cerita kan seseorang yang dia pakai hijab, ini orang bule nih, dia pakai hijab gitu ya. Kaget semua orang. Kenapa kamu pakai hijab? Iya, saya pakai hijab karena saya melihat ada seorang yang makin cantik, makin apa, kok saya tertarik sekali ya pakai hijab gitu. Pakai hijab. Ya, dia baru masuk Islam. Ada juga yang orang bukan masuk Islam dia pakai hijab juga deh. Karena dalam hatinya orang cantik banget ya, pakai hijab, ayu, begitu jadi ini. Inner beauty-nya itu kelihatan gitu. Lalu dia pakai hijab juga meskipun dia non-muslim. Ada yang begitu. Nah, gitu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, mau nambahin boleh nggak? Oh ya, silakan boleh. Nah, ini pengalaman ya. Silakan. Memang kita
khususnya hijab atau yang general tentang Islam, kita memang harus apa, pertama harus self confident. Yes. Dan itu kalau bisa kita ajarkan ke anak kita, ama muslim. Saya harus sholat, terus bilang, kalau saya justru dia yang bilang ke gurunya bahwa situ muslim, situ udah harus sholat gitu. Nah dia yang ngomong ke gurunya, malah kepala sekolahnya yang nawarin ruangannya dijadikan tempat sholat kayak gitu. Betul. Sama, nah itu yang maksudnya untuk anak-anak, untuk yang hijab. Dulu itu Amerika itu nggak boleh kalau bikin paspor itu harus buka hijab. Apa harus kelihatan apa rambut. Nah sekarang American passport itu udah boleh pakai hijab. Jadi green card juga, Mas. Ya. Kita harus apa kasih tahu bahwa ya this is our religion gitu. Nah, akhirnya dulu Indonesia juga paspor Indonesia itu enggak boleh, harus kelihatan telinga lah. Nah, pelan-pelan yang penting kita speak up. Self confident dan speak up itu. Mm-hmm. Itu mungkin dari saya. Iya, terima kasih, Mas. Terima kasih. Nambah lagi sedikit. Iya, mantap. Jadi Bapak Ibu-ibu yang punya pengalaman bagaimana apa interaksi dalam melakukan menegakkan syariat Allah bisa di-share di sini. Tapi sebelum itu Mbak Ismi sudah unjuk tangan nih dari tadi. Kita kasih kesempatan dulu kepada Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi. Ya, makasih Pak Pres. Assalamualaikum. Semuanya Ustadz dan jemaah. Ini sama seperti yang tadi Mas Aro bilang, termasuk yang Ustadz sampaikan dan Mas Arief bilang share. Terkait share, anak saya itu pakai kerudung sejak SMP gitu ya, sejak dia balik. Pertama dia di SMA-nya dia manajer untuk tim sekolahnya di olahraga. Maksudnya untuk kalau ada kompetisi-kompetisi, dia itu yang jadi manajer untuk tim olahraga di sekolahnya. Ya, olahragawan ternyata ya. Iya. Apa namanya dia gitu. Maksudnya alhamdulillah karena kita selalu bilang jilbab kamu bukan jadi penghalang gitu. Kamu bisa melakukan apa saja seperti orang-orang yang tidak pakai jilbab. Nah, terus waktu dia lulus SMA itu kita enggak ngasih apa ya? Saya cuma share aja Ustaz ya. Iya, kita bisa diambil manfaatnya. Waktu lulus SMA itu kita enggak ngajarin. Tapi ternyata dia itu kan dia harus pergi jauh gitu kuliahnya. 5 jam dari sini, di rumah. Dia itu bikin pengumuman sendiri Ustaz. Cari roommate untuk dormnya dia yang muslim. Masya Allah. Dia bikin pengumuman sendiri, ditaruhnya di Facebook, di di angkatannya dia gitu ya. Kalau dia tuh nyari muslim roommate. Dan dapat, alhamdulillah, dapat orang McLean, orang McLean, Palestine Norwegia kalau nggak salah. Boleh dong. Terus dia bilang sama yang ngurus dom di universitinya di Vitek itu dulu, dijadikan satu kamar gitu. Nah kebetulan pas pindahan kita kenalan sama orang tuanya, gitu, yang orang Palestine itu, sama ibunya orang Norwegia. Nah terus pas selesai master juga dia langsung dapat kerja Ustaz. Dapat kerja itu kita bapaknya ngasih hadiah kita pergi haji sekeluarga gitu kan. Masya Allah. Iya waktu itu. Bapaknya kasih option. Kamu bilang sama kantor kamu, karena dia bekerja belum sampai 2 bulan, belum, baru sebulan mungkin. Bilang sama kantor kamu, kamu mau pergi haji perlu waktu 2 minggu. Kalau misalkan, pilihannya 3. Kerjaan kamu ditambah setiap minggunya, setiap harinya, jamnya, sehingga memenuhi 2 minggu yang kamu tinggalkan. Terus, kalau misalkan itu kamu minta cuti, tidak digaji, tidak apa-apa. Yang ketiga, pilihan terakhir, nggak apa-apa diberhentikan, rezeki masih ada. Gitu. Kalau memang nggak dikasih, kamu diberhentikan karena baru kerja, sudah cuti. Nggak apa-apa, kamu diberhentikan, nggak apa-apa. Nanti cari lagi, rezeki pasti ada, kata bapaknya. Gitu. Ya, alhamdulillah, dikasih cuti, Ustaz, dan tetap digaji. Gitu. Alhamdulillah, 2 minggu. 2 minggu itu, padahal baru kerja,
sebulan gitu kan. Ya itu aja Ustaz sharingnya. Jadi jilbab itu apa, maaf Ustaz saya agak emosional karena asal kita ngomong gitu ya Ustaz. Insya Allah dimudahkan semuanya gitu. Akan ada jalan. Boleh tambah sedikit jalan. Ya silakan Kang. Ya. Mungkin Madrita ini kebijakan lokal ya, seperti Virginia mungkin lebih soft daripada Montgomery atau Maryland gitu. Seperti sholat di tempat library dikasih kalau bulan puasa untuk yang Muslim gitu. Mungkin. Menurut nah, anak saya di Virginia gitu. Bang. Selama ini kita di Virginia 17 tahun. Ada soal itulah makanya sih bilang. Jadi kebijakan lokal itu memang beda-beda kan, lain-lain state kan. Montgomery juga soft juga kok di tempat kita. Oh, Mindra. Saya nggak tahu itu Pak Ustaz, karena kebetulan kita tinggal di Virginia, jadi banyak lah kita tahu. Nah, itu sering-sering ke Maryland, Bang Indra. Alhamdulillah, insya Allah. Okay. Masya Allah. Jadi, Ustaz, ini lihat dari ceritanya Mbak Sarah sama Mbak Ismi, ada satu apa benang merah yang sama nih sebenarnya. Tadi dua-duanya memberikan satu clue, ya, bahwa begitu kita yakin sama Allah, kita yakin ingin menegakkan syariat, Allah memudahkan ternyata. Ya. Mbak Saro confidence ya. Dia yakin, dan Mbak Ismi juga cerita yakin bahwa ini untuk menegakkan syariat Allah, Allah ternyata memudahkan. Ini kuncinya. Ya. Amin, amin. Ada tambahannya juga hakumul yakin. Masyaallah. Iya, masyaallah. Iya. Alhamdulillah, okay. Anak saya juga Pak Ustad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk televisi Pak Ustad. Masuk apa? Mana ceritanya? Masuk televisi. Jadi gimana ceritanya? Anak saya tuh khawatir gitu. Saya khawatir kalau di sekolahan itu tidak memakai hijab gitu. Jadi saya bilang kamu hati-hati, anak satu-satunya Muslim yang di sekolahan memakai hijab. Don't worry, katanya karena waktu zamannya Presiden Obama Trump. Trump gitu. Saya khawatir. Bagaimana kamu di sekolahnya ganti topi aja? Katanya larangan itu memakai topi di sekolahan gitu. Jadi saya khawatir setiap sekolah itu Azalea dibilang kamu orang Islam yang dibilang ekstrim gitu. Setiap hari saya khawatir berdoa sama Allah bagaimana caranya supaya anak saya itu safety. Ternyata Azalea diwawancara masuk televisi sampai alhamdulillah. Iya, gitu ya, aja. Jadi cerita. Diplomat TV. Iya, dua kali Pak Ustaz masuk televisi, alhamdulillah. Jadi dihargai. Iya, dapat penghargaan dari itu. Nah, itu cara Allah mengangkat, memberikan kemudahan, dikasih jalan, jadi ambasador lagi kan? Ambasador, masya Allah. Islam itu indah. Iya, luar biasa. Sampai teman-temannya menghargai Azalea sampai dan rumahnya gitu, iya. Akhirnya bertanya-tanya temennya yang Kristen itu pengen memakai hijab gitu akhirnya. Luar biasa, betul kan? Gaya itu, tertarik gitu orang itu. Akhirnya ngasih hijab satu itu rendang untuk temennya. Kasih, berusaha kasih nanti. Masya Allah. Itu aja sharing. Itu ya, menarik itu ya. Jangan melarang anak ke sekolah memakai hijab. Akhirnya saya luluh hatinya untuk ya udah enggak apa-apa, yang penting kamu berdoa. Bismillah kamu yang penting. Maknya harus kita kuatkan nih, maknya. Iya Pak Ustaz. Karena saya selalu khawatir gitu kan. Banyak remaja gitu, gimana gitu. Khawatir terus karena satu-satunya Muslim yang sekolah yang penting doa dari ibu itu penting kan. Sebetulnya yang penting itu Ustaz, teman-teman ya, anak saya itu kebanyakan juga bule, tapi bapaknya itu nggak khawatir dengan bule-bule itu waktu dia jauh dari kita gitu ya. Mereka malah nggak ngeganggu gitu loh, nggak nyuruh buka gitu. Bule-bule itu nggak gitu, malah respect gitu. Iya, menghargai. Masya Allah.
Yang penting kan kita bisa menjelaskan, Ustaz, ya. Mungkin mereka, orang-orang Amerika itu kan, mohon maaf, melihat persepsi Islam yang salah, kan, Ustaz. Iya kan? Sehingga kan kita tunjukkan komunitas Indonesia, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan, Ustaz. Gitu. Ya, itulah rahmatan yang alamin. Jadi dengan pakaian itu kan memberikan rahmat. Rahmat itu kan apa ya, kebahagiaan atau kesantunan gitu. Sama kita pernah juga sekarang, lihat ini, Ustaz, apa? Kita berdua nih di waktu SMA gitu ke sekolahnya tuh ngelihatnya anak saya itu setiap mau masuk dibukain pintu, masuk teman-temannya itu bule-bule itu pada ngebukain pintu sampai bapaknya dari mobil, "Oh, anak kita kayak raja banget," gitu. Kan kelihatan cantik masalahnya pakai jilbab itu. Tapi memang tantangannya itu sangat berat, Pak Ustadz. Ini cuma share sedikit. Itu September 11, itu saya masih kuliah pakai jilbab. Dan kita itu tidak bisa keluar selama seminggu. Tidak, karena di kampus itu kita dilecehkan. Waktu itu. Kita ke kampus, oh my God. Ada yang sempat mau diperkosa gitu karena karena kita pakai jilbab seminggu. Hikmahnya buat saya, Pak Ustadz, di situ ketemu Thomas. Masya Allah. Mereka dari Pentagon, terus dia lihat jilbab, terus mereka kawal kita kemana-mana gitu. That's how. Dikawal terus sampai hari ini, ya. Dikawal terus sampai surga, Ustadz. Iya. Dikawal dikawalnya. Dikawal telus siang malam, dikawal jadi imam, ya kan? Jadi imam. Masyaallah, luar biasa. Itulah itu rahmatnya, ya. Berkahnya, insyaallah. Assalamualaikum, Pak Arief, Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cerita sedikit. Silakan. Boleh. Ya. Ada pengalaman kemarin. Tentang hijab. Jadi saya pergi ke CVS untuk foto buat bikin visa. Terus yang tukang fotonya itu bingung karena saya berhijab gitu, ya. Terus tukang fotonya ini cowok. Terus kata temennya yang cewek ini, "Kamu harus buka hijabnya gitu. Kalau untuk foto US gitu. Karena biar terlihat telinganya yang kayak tadi itu." Yang foto cowok ini bingung gitu, dia nggak mau gitu, nggak mau motoin saya dan saya pun nggak mau gitu. Akhirnya saya pulang gitu. Jadi ya udah pulang gitu, sampai sekarang belum foto gitu. Karena, iya Mbak, sorry. Iya. Bisa, jadi harus bilang. Memang kita harus mengedukasi. Enggak semua tahu tukang foto atau apa itu berhijab boleh. Kupingnya harus kelihatan, kupingnya sedikit, kupingnya. Enggak Pak. Jadi itu even sekarang embassy itu enggak harus kelihatan kuping juga, enggak apa-apa. Apa Indonesia. Jadi dari Amerika malah duluan itu. Boleh pakai, enggak usah kelihatan telinga, enggak apa-apa. Pakai jilbab as long as you pakai stand up for your right. Ya, tuh, mereka nggak boleh pakai kacamata hitam, nggak boleh. Costco aja, Mbak Nur Fauna. Costco aja nggak apa-apa, Costco bisa. Anak saya nggak apa-apa kok. Iya, karena kemarin itu yang cowok itu respect banget sama Nur, jadi dia nggak mau sama sekali, dia nggak mau. I can katanya, I don't want it gitu. Nur juga pas nggak mau kan, karena itu publik gitu, kayaknya risi gitu. Akhirnya ya udah Nur pulang, sampai sekarang tuh masih bingung gitu. Aduh, gimana ini? Nanti saya kawal, nanti saya explain nanti, Nur. Nah, Nur ke Costco aja pokoknya. Boleh, Costco nggak ditanya-tanya. Boleh, nanti. Costco mana, Mbak? Costco mana, Mbak Ismi? Costco Witten nggak ada. Waktu itu kita, masih di Virginia. Tapi kalau di sini kayaknya juga nggak apa-apa di Costco. Nggak, di Witten nggak apa-apa. Bisa nanti saya ke sana. Karena ada anaknya Iwan Sarung di situ. Oh, iya. Saya foto di Costco nggak apa-apa. Pipit foto di Costco yang Witten bisa. Bukan itu, Mbak kan, Pipit. Virginia ini, lagi kan? US citizen ini, Maryland Pipit. Maryland boleh. Karena kan belum coba. Main nanti ikut saya, tak butuh di situ, boleh. Nggak apa-apa kalau Mbak Fauna. Anak saya kan US citizen juga, nggak masalah pakai kerudung. Ya, insya Allah. Terima kasih, Mbak Ismi. Ya, insya Allah nanti ke sana.
Nah, perlunya sharing begini informasi kan untuk Waisami. Iya, kita Nur udah hampir seminggu ini bingung. Masa mau ke CPS lagi, mau kemana lagi ini gitu, bingung banget gitu. Banyak terus doa, nanti bahas. saya antar. Dan nanti bahas. Solusinya kita cari nanti. Tenang. Nanti saya antar. Terima kasih. Yang Nur bersama Pak Presiden. Bagaimana kalau Kang Ayi apa mendirikan foto studio untuk iya benar jadi ya, karena itu kan standar bukan bisa. Bukan soal fotonya itu boleh apa tidaknya itu bukan standar standar rule-nya boleh beda. Peraturan State Department sudah membolehkan karena waktu untuk peraturan kita iya ambasador suami saya boleh saya memakai hijab begitu jadi saya diperbolehkan untuk memakai hijab bang Indra. Saya datang ke asal Homeland jangan Security, pakai kacamata. Apa ke Homeland Security Office ya untuk perpanjangan green card saya yang kedua gitu ya berapa tahun yang lalu. Itu enggak disuruh saya buka jilbab. Itu apa kalau saya dulu itu waktu bikin foto green card itu apa itu kita boleh pakai jilbab tapi iya, yang bagian tengah itu sama. Kita buka. Jadi kita itu tetap pakai jilbab, tapi telinga itu enggak. Disingkirkan gitu, disisihkan ya, di belakang jilbab. Enggak, Mbak, enggak. Iya, itu dulu. Itu dulu. Iya, kalau sekarang tapi kalau sekarang boleh. Boleh. Sekarang makanya boleh. Perlunya edukasi boleh. Ke publik. Boleh. Dulu sekarang ya, kan orang enggak tahu Islam. Itu sekarang kan pelan-pelan. Kita bicaranya sekarang ya, sekarang boleh. Iya. Jadi kalau mungkin ini perannya ini institusi ya atau masjid atau Islamic Center nanti apa seperti kasus tadi mau ambil foto di CPS kalau boleh itu ada yang apa dari peraturan paspor itu ada kata-kata di situ itu diserahkan ke mereka gitu bahwa ini boleh nih the right we have a right to do that. Jadi mengedukasi publik itu memang butuh waktu, tapi kita harus jalankan gitu. Mungkin ya, kebetulan update, juga ya. Orang CBS-nya nggak tahu new gitu, update, kan nggak semuanya. Oke. Ya. Oke. Okay, CBS okay. Yang ada di DC boleh, kok saya nggak pernah di. Dokter Tati itu kasih linknya tuh. I don't know. Oke. Jadi begini, ini terima kasih sharingnya mengenai masalah foto hijab baru ya. Itu nanti sepertinya sudah ada aturan baru, Mbak Nur Fauna bisa follow iya. Di tempat lain. Dan yang terpenting Mbak Nur Fauna, tadi pesan Ustadz dan contoh-contoh yang lain. Manakala kita ingin menegakkan syariat Allah, banyak berdoa, berkomunikasi. Jadi bukan hanya berdoa, bercurhatlah. Gimana nih Allah, saya ingin menegakkan syariat. Insya Allah memudahkan ya. Amin. Amin, Mang Asyarif, itu betul. Amin. Jadi nanti ditunjukkan aja link dari Mbak Wati itu, ya kan? Mbak Nur bawa. Ini, Ustaz, kebetulan sudah ada yang bertanya nih, Ustaz. Di oh iya, iya. Ya. Okay. Kita kembali dulu ke sini. Sebelum ke pertanyaan di chatting box, Ustaz, ini saya ada pesan juga nih dari panitia, apa ini komite sebentar. Lebaran Drive-Thru Komite, ya. Jadi kemarin itu saat lagi Lebaran drive-thru, MIT itu ada apa perlombaan ya atau memberikan satu apa ini hadiah menarik lah. Ya, reward. Partisipan yang mendekor kendaraannya untuk memeriahkan hari Lebaran di Lebaran drive-thru Imam kemarin. Dan yang juara pertamanya di sini saudara kita. Brother Tera ya, insya Allah berdasarkan keputusan dari panitia yang menilai dekorasi dengan message dan pesan-pesannya terlihat. Lalu yang kedua, Mbak Mary. Sebentar, mau tolong itu ya. Pak moderator. Yang ini yang speakernya di unmute coba tolong di mute dulu atau yang mau bicara dilihat speakernya nyala apa enggak. Saya enggak bisa ngelihat di sini, mohon maaf. Oke, juara keduanya itu Mbak Mariam ya. Ini dengan apa pickup truck-nya baru Masya Allah. Menarik ini. Dan yang ketiga ini jemaah lokal ini
beliau ini adalah salah satu muridnya di madrasah, ya, madrasah imam. Namanya kalau nggak salah ini Sister Shannon, ya. Jadi ada konten message-nya, ada message Id Mubarak, lalu dekorasinya sangat menarik, ya. Jadi juara satunya Brother Tera, keduanya Sister Mariam, dan ketiga Sister Shannon. Insya Allah panitia memberikan ada hadiah, insya Allah, ya. Nanti tinggal di panitia akan reach out, gitu, insya Allah. Oke Ustaz, kita sekarang kembali ke laptop. Ini kebetulan ada yang bertanya di chatting box. Dari Mbak Wita, ya, di Virginia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai keberadaan masjid di Washington DC yang terbuka bagi para pelaku hubungan sesama sejenis? Dan imamnya pun, Dayi Abdullah, itu seorang mu'alaf, adalah yang open terhadap gay. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Ya, jadi memang ada ya beberapa masjid yang openly itu maksudnya adalah menikahkan ya, menikahkan pasangan LGBT gitu ya. Kalau umpamanya openly sekedar datang, terus kemudian mau ibadah, itu mah memang apa namanya ya, dia mau ibadah ya. Premium Center pun juga ada yang datang ya. Dua-duanya, suami istri itu dua-duanya datang, welcome. Mereka mau ibadah kan gitu. Cuma masalahnya kayak openly-nya itu seperti apa gitu. Nah, kalau menikahkan sebagainya. Jadi kita pernah diundang oleh seorang lawyer. Dan lawyer ini mengumpulkan beberapa masjid untuk menolak hukum ini gitu. Maksudnya masjid janganlah dibuat seperti itu. Meskipun beliau juga ada yang mengatakan, jadi gini, beliau bercerita ya bahwa memang ada beberapa masjid yang membolehkan, yang ada gitu. Nah, ini lawyer ini keberatan. Ya, kebetulan lawyer ini sering sholat di masjid kita nih. Ya, orang sini, orang lokal Amerika ini. Nah, itu membuat sebuah petisi. Nah, buat petisi, berapa masjid dihubungi semuanya untuk menolak. Nah, itu tadi. Menolak yang sebelumnya mereka beranggapan ada asosiasi masjid yang sudah menerima. Nah, gitu. Tapi lawyer ini buat petisi yang banyak supaya menolak, karena yang menolak itu lebih banyak katanya gitu. Jadi wallahul muwaffiq ya. Jadi intinya harus kita lihat batasannya. Openly-nya seperti apa gitu kan. Kalau umpamanya sampai menikahkan antara dua sesama jenis, nah itu kan enggak boleh. Ya, itu kan terjadi pelanggaran sebenarnya, pelanggaran syariat. Dan ini harus dipakai strateginya, strategi yang bagus lah untuk menghindari itu. Gitu ya. Jadi ini ya, kalau secara syariat itu udah memang sudah dibahas, sulit untuk di apa gitu ya. Nah ini jelas ini. Kalau misal. Ya Ustaz, benar. Jadi ya, menambahkan apa yang disampaikan ke Ustaz, kita sebelum pandemik Ustaz ya waktu itu ya. Iya Pak. Ada betul. Seorang pria dan pria, mereka mendeklar bahwa mereka sudah married ya. Datang, mereka bilang ke kami bahwa mereka itu baru saja convert, mereka Islam, mereka orang putih, tapi mereka juga couple, mereka partner dan mereka couple gitu. Kita welcome, dan mereka kebetulan convertnya bukan di kita Ustadz ya, tempat lain. Jadi mereka datang berapa kali Ustadz ya, mereka datang sholat kita. Oh iya, datang ya, pakaiannya. Oh, tapi pada saat syariat mereka menikahkan, ya kita enggak, kita bukan kita itu. Tapi kita welcome, mereka mau datang, ya. Malah mereka menawarkan ingin bantu volunteer gitu ya. Tapi mereka beberapa kali saat ya datang sholat subuh isya ya waktu itu, ya. Jadi open.
Tapi yang syariatnya yang kita tegakkan, yang menikahkan itu yang apa yang kita hindarkan, kita tidak, ya. Oke, Mas Toto, silakan Mas Toto sebelum kita akhiri dan kita akan tutup dengan doa. Mas Toto sudah resen, silakan Mas Toto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mas Arief Mustafa, Presiden, dan Abu Karom, Ustaz Fahmi Zubair, dan jamaah rahimakumullah. Tadi masalah saya tertarik dengan bully, ya, bullying kepada mungkin dari orang-orang yang kadang membuli kita, membuli istilahnya mungkin ada orang-orang yang mungkin belum educate lah atau mungkin wawasannya kurang, karena tidak semua orang Amerika itu pintar. Itu kadang melihat dari kacamata yang kurang pas. Ini kalau kita balik, Ustaz, dalam arti ilmu itu dalam arti kan dengan kita patokan dengan apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, bahwa berilah senyum pada musuhmu, bukan gitu, sehingga nilai Ar-Rahman Ar-Rahim itu meskipun dibully karena kita pasrahkan kembali kepada semuanya kepada Allah, sehingga ya berilah senyum pada musuhmu itu. Sehingga dengan nilai-nilai itu kan berarti mereka melihat Islam itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim kan, Ustaz, apa dengan kasih dan cinta itu kan ada lagunya cintai aku karena Allah kan gitu. Terus kemudian kalau dari sisi kita sendiri, Ustaz, daripada pihak kita sebagai muslim dan muslimah, yang kadang-kadang mohon maaf secara mungkin general kehidupan itu kadang-kadang kita sesama muslim aja kadang saling membuli kan gitu, karena beda-beda apa namanya, mungkin beda apa ya, mungkin ada satu perbedaan lah dan gitu. Saya kira padahal mungkin kalau kita bilang sahabat, sahadatnya sama kan mungkin gitu, tetapi kadang-kadang oh kamu kurang ini, kamu Islamnya begini gitu. Ini bagaimana menurut pandangan Ustaz? Mohon maaf karena ini dari kita sendiri yang sesama muslim aja mungkin karena berbeda sedikit kadang-kadang menjadikan satu bentuk permusuhan atau debat yang mungkin kurang menguntungkan, apalagi kepada di luar non muslim. Mohon pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah. Yep. Ya. Jadi memang kita dari pertemuan-pertemuan kemarin ya sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala kita bersikap lembut gitu ya. Terus kemudian memaafkan. Terus sekarang bahas juga bagaimana menghindari orang-orang yang membuli atau yang membenci atau yang jahil. Atau pertemuan-pertemuan yang kemarin-kemarin itu banyak sudah kita bahas. Intinya bully membuli itu adalah ya sebuah dosa lah ya gitu. Nah, sekarang gimana sikap kita dibully? Sikap kita dibully juga sudah kita bahas. Bagaimana kita pertama ya jangan sampai akhlak kita atau sikap kita itu seperti mereka. Betul, balas saja dengan senyum gitu ya. Terus bagaimana dengan membully? Nah, lebih jelas lagi, ketika ada membully, ya bully itu kan sebuah kejahatan, dosa. Ya, sebuah dosa. Jadi ya bertahan aja. Kadang-kadang kalau ada umpamanya dalam pergaulan saling bully-membully karena perbedaan dan sebagainya, itu juga karena ketidakpengertian. Karena tidak paham atau kebiasaan atau ya begitulah menjadi tren. Menjadi tren karena film mungkin atau karena mungkin sosial media, karena mungkin akhirnya jadi tren. Kayak ngomong aja, ngomong kalau jadi tren, ngomong dibuat-buat itu seperti menjadi ketularan. Dulu ingat banget kan, kalau ngomong ancur mineh gitu kan, itu semua orang ngikutin mulu tuh, ancur mineh, udah jadi idiom yang semua orang tuh pasti gitu ya. Terus ada lagi yang katanya hebring untuk orang Jawa Barat, itu jadi ikon juga tuh, memang gampang sekali ketularan itulah. Ya budaya bully juga akhirnya juga banyak sekali ketularan. Ya dari pelawak-pelawak yang apa saling membulu, gantungan kunci ngapain nanti yang diem aja bengong situ gitu. Membulinya terus ada yang apa namanya membuli juga macam-macam lah membulinya ya. Ikat bleh. Ikat bleh masa ya gitu. Macam-macam lah. Jadi itu ya, jadi hindari kalau memang kita dibully ya kita menghindari aja lah, oh orang ini lagi apa
jahil nih, emosinya lagi begini, hindari aja. Yang membuli juga ya, ya itu berdosa juga itu. Gitu ya. Saya kira itu kita udah kita bahas, so itu kita praktikkan aja terus gitu. Insyaallah. Jadi kan kita tidak perlu membalas bully kita kan, kan itu iya. Kita tahu bahwa itu syaiton kerjaannya syaiton. Kerjaan syaitan itu ya inama apa al-adawatu wal-baghdha, selalu niup-niupin supaya bermusuhan. Ya, baghdha kebencian. Nah, jadi kalau kita sempat benci, itu berarti apa itu yang setan itu sukses ke dalam diri kita. Jadi setan itu gitu, ya meniup-niup kebencian dan permusuhan, nah, gitu, bisik-bisikin gitu. Jadi hati-hati juga ya, kalau misal. Oke, terima kasih. Ya. Beda nomor aja itu. Oke, Mas Toto, terima kasih. Ini Mbak Ipa nih, Po Ipa lagi apa tanya ini juga, udah resen ini. Silakan Po Ipa. Terima kasih Mas Arif dan Mbak Be. Tadi kalau nggak ada salah dengar tadi Babe soal Gordon, itu Gordon yang gambar binatang Be. Kamar mandi saya Gordonnya gambar burung flamingo dan kamar mandi cucu film Frozen juga gambar-gambar itu, apakah itu dosa Be? Kalau dosa aku ganti nanti. Aku takut Be. Makasih. Ya, kalau untuk menghindari supaya dapat pahala ya diganti aja lah, gitu ya, seperti itu diganti aja. Oh nggak boleh ya Be ya gambar-gambar burung. Kalau bentuknya foto. Gambar-gambar laut aja Bu Pe. Ah gambar laut, gambar gambar ikan banyak kok di gambar kamar mandi. Ya ikan juga. Gambar rendang kali gambar rendang. Gambarnya jangan diganti gambar kabar di kamar mandi nggak boleh. Gambar burung. Ya jadi. Kalau itu sifatnya foto masih inilah ya apa namanya sifatnya foto. Tapi kalau sifatnya gambar yang buatan tangan itu bukan asli itu hindari. Itu kamar gorden kamar mandi Be. Kayak iya, kartun maksudnya, gitu Pak Ustaz, kartun Minnie Mouse. Oh, kartun ya. Kartun ya. Iya, film Frozen nah, gitu kan. Iya, kamar mandi anak-anak ya. Juga Minnie Mouse itu. Oh gitu. Bagaimana? Gak penting nggak sadar ke situ gitu aja. Coba sebentar, Mas Toto, Mas Toto. Okay. Ustadz menjawab dulu, Mas Toto. Siap. Siap. Mohon maaf. Jadi kalau kita lihat tadi ya hadisnya, siapa yang menyerupai ciptaan Allah, makhluk Allah yang bernyawa, gitu ya. Maka dia nanti di dalam hadis lain juga, maka dia akan nanti akan dibangkitkan di akhirat suruh kasih nyawa, gitu. Nah ini salah satu emang hadisnya banyak ya, bukan ini aja gitu. Nah gitu, jadi kalau umpamanya gambar yang itu ciptaan orang, gambar ya, bukan foto. Kalau foto itu kan ibaratnya aslinya memang ada ya, tapi dijepret ya, dihadirkan, diabadikan begitu. Sama kita juga umpamanya foto nggak apa-apa, foto kita foto nggak apa-apa gitu. Nah kecuali ya gambar-gambar yang kalau gambar foto kita gimana? Ya, kita kan sudah ada. Kalau gambar foto kita, apalagi foto kita digambar, itu masih ulama masih ada yang membolehkan karena memang aslinya ada kita gitu. Paham ya? Tapi ini dia bikin gambar lain, gambar tetetetet binatang itu memang bukan foto gitu. Memang dia bikin. Nah, ini nanti akan disuruh dibangkitkan, nanti suruh kasih nyawa gitu. Kalau binatang ditukar aja Be, tapi kalau film-film Frozen gitu Be, anak-anak nanti ditukar nangis Be. Film-film apa? Film kartun-kartun gitu. Kalau foto boleh Pak, Po, kalau foto itu kan foto, bukan dilukis ya Pak Ustaz. Kalau kartun ya, kartun imajinasi ya bolehlah. Imajinasi, iya. Sablon kan itu Pak, di sablon gitu kan, nggak digambar kan itu, nggak pakai tangan. Ya intinya silakan aja berapa ngambil. Kalau umpamanya mau apa ya, ngambil hadis itu dengan diimplementasikan. Intinya ya kalau umpamanya ada orang yang menggambar sebagainya itu. Tapi kalau umpamanya apa susah juga ya, anak-anak kalau sudah terbanyak sudah terpakai
atau sudah terpengaruh begitu ya, film-film dan sebagainya. Gambar Mickey Mouse ya, gitu. Iya, 6 gambar Frozen. Nanti hari Sabtu aku kasih foto, Pak. Be. Yaudah. Okay, makasih, ya. Be. Jadi itu ya, intinya gitu ya. Hadis itu berbicara seperti itu. Ya, artinya kalau itu foto kita, foto orang, ada orangnya, itu masih ya nggak apa-apa gitu. Insya Allah ntar aku ganti gambar burungnya itu, Be. Insya Allah. Oke, terima kasih. Ini Ustadz masih ada 2 pertanyaan nih. Kita berikan kesempatan ke... Tante Yati, silakan Tante Yati. Terima kasih, Di Arif. Sama. Assalamualaikum, warahmatullahi Pak Asta dan semuanya. Pertanyaan saya mungkin nggak hubungan topik ini mungkin ya, mungkin ya, mungkin nggak. Ini pengalaman saya selama hidup. Saya itu kalau tidur itu selalu saya mesti ayat kursi, kemudian mantap. Hindarkanlah dari setan-setan, jin-jin yang mengganggu saya. Nah, lalu saya berdoa pokoknya. Nah, pokoknya saya minta. Tapi kenapa selalu itu kalau saya ngimpi kejadian betul. Jadi yang saya impikan itu saya bangun kok terus ada kejadian betul itu bagaimana? Banyak itu sejak dulu, sejak kecil. Saya nggak ngerti itu bagaimana itu, Pak. Apakah itu masih di rubung setan-setan? Itu pertanyaan Tante ya. Yang pertama, bahwa benar kalau tidur itu dengan baca doa, baca Al-Fatihah, surat Al-Baqarah awalnya, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil 3 kali, Qul a'udzu binnas 3 kali. Agar dihindari dari pengaruh jahat dari jin-jin, ya, dari makhluk halus. Yang kedua, kadang kita bermimpi. Mimpi itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, terus kemudian ada yang, tapi kalau mimpi orang mukmin, ya biasanya itu firasat atau mukmin, itu kebanyakan benar. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW itu benar, ya, karena setan tidak pernah bisa menjumpai Rasulullah SAW, tidak pernah bisa mengaku Rasulullah SAW, begitu. Nah, kemudian mimpi ternyata kenyataan benar, itu salah satu firasat, ya, salah satu firasat, begitu. Nah, bedanya firasat dengan jin adalah kalau firasat itu tidak bisa disengaja gitu ya. Oh, kamu masalahnya ini ya, yaudah saya besok mimpi dulu deh. Nanti pasti ada jawaban dari mimpi saya. Enggak bisa memastikan begitu. Kalau firasat begitu, tapi kalau jin, dia punya jin, maka dia bisa menjanjikan. Dia masa begitu. Oh, begini ya. Oke, besok saya tidur dulu. Nah, nanti dalam mimpi saya ada jawabannya begini-begini. Dia bisa memastikan begitu. Nah, itu jin. Itu beda ya. Beda. Jadi kalau umpamanya firasat seorang mukmin itu sesuatu yang kadang ditimbulkan oleh Allah. Tapi di luar kehendak kita. Gitu. Kita tidak bisa merekayasa, kita bisa memplanning, gitu. Nggak bisa. Karena itu memang Allah berikan, kita hanya nerima-nerima aja, nempel ke kita. Gitu. Kayak angin bawa daun, angin kita. Nggak bisa kita dengan kekuatan daun nempellah ke saya nanti jam sekian. Kalau bisa begitu berarti dia pakai jin. Nah, gitu. Nah, kalau pakai jin nanti dia sesuatu itu di akhir hayatnya itu nanti akan banyak masalah, complicated nanti. Kita sering ya bercerita bahwa nanti orang-orang yang sering bermain jin di akhir hayatnya itu complicated. Yang mau ditutup, nggak bisa ngomong la ilaha illallah dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau firasat ya Tante ya, ya cuma mimpi terus kemudian benar gitu ya. Nah, itu firasat. Enggak itu, apa-apa. Iya, itu terjadi ini yang contoh yang betul-betul banyak begini. Terjadi waktu saya haji 97 waktu mungkin saya sudah pernah cerita. Itu ada waktu tahajud sampai saya enggak jadi tahajud karena saya ditepuk oleh
adhan, atase petan, bos saya yang baru, Mbak Yati, siap-siap, sampai saya kaget. Kemudian waktu saya pulang, itu terjadi betul-betul, karena militer atase saya itu mau ngomong sama saya bilang, Bapak kalau mau ngomong, silahkan, saya ngerti. Bapak mau ngomong pada saya, lalu dipanggil ke kantor, lalu Bapak tanya, apa yang akan, saya akan dipensiun ya, saya bilang gitu. Karena sebelum waktu pensiun, saya tidak aman. Oh iya betul, sampai bos saya itu nangis, kok tahu. Enggak tahu ya, saya tuh hanya ada firasat saja waktu saya naik gaji itu. Betul-betul Pak itu terjadi, saya diperpendek, harusnya 98, tapi dipendek 97. Nah itu, itu yang selalu melekat di benak saya sampai sekarang itu. Ya, itu masuk kategori firasat, Tante. Firasat. Firasat yang benar. Iya. Terima kasih. Insyaallah. Ya, sama-sama. Oke, okay, terima kasih Tante Yati. Ya. Tante Yati, insyaallah. Oke, okay, Ustaz, nih sebelum kita akhiri, kita berikan kesempatan kepada Mbak Tati. Mbak Tati, silakan Mbak Tati, sudah resen. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar dan semua jamaah yang dirahmati Allah? Ada satu pertanyaan nih, Pak. Maaf ya, Pak ya. Iya. Sering saya pikirkan dan saya temuin kemungkinan, apakah kalau kita sholat itu memakai berpakaian, kadang-kadangnya berpakaian ada binatang atau gambar yang apa, kartun kayak gambar rupa itu sekarang kan suka macam-macam gambar. Jadi nomor satu, kalau kita sholat pakai gambar apa tuh anjing, kan memang kalau anjing kan nggak boleh, apa boleh, saya sendiri tidak tahu, makanya bertanya. Ada yang mengatakan, cuman saya dengerin, kalau kamu sholat pakai apa itu binatang atau pakai gambar yang gitu nggak boleh. Maaf Pak Fahmi, saya nggak tahu, mohon pencerahannya please, karena saya nggak tahu hukumnya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tante, sholatnya tetap sah, ya. Sholatnya tetap sah karena yang yang membuat sholat itu batal adalah itu tadi, tidak punya wudu atau wudunya batal atau tidak sesuai dengan rukun dan syarat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemungkinan ya itu tadi ada adab, itu bisa masuk adab ya. Adab yang bisa mengurangi. Bisa mengurangi gitu. Itu aja Tante ya. Ya, Oke, terima kasih Pak Wong. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Tati. Oke Ustaz, ini kita sudah lewat 2 jam ini, Masya Allah. Masya Allah. Ini. Jadi, alhamdulillah kajian pagi ini tadi lebih dari 100 ya. Masya Allah, semoga kita semua ini diberikan hidayah sama Allah, diberikan berkah atas kajian ilmu kita pagi hari ini dengan materi diskusi yang tadi saja kita lakukan. Insya Allah melekat, kita bisa amalkan. Dan sekali lagi pesan tadi dari Ustaz Fahmi, bahwa manakala kita menegakkan syariat Allah, yakin karena Allah, Allah akan membantu kita. Insya Allah. Amin. Ya. Jadi, amin. Dan perlu yakin dan nggak perlu khawatir, insya Allah. Dan semoga kita semua nih, ya termasuk saya pribadi, termasuk Ustadz, kita ini para orang tua di sini, tentunya anak-anak kita ini adalah amanah. Ya Ustadz ya? Jadi, jangan putus asa dan jangan putus harap bahwa Allah yang membolak-balikkan hati. Teruslah kita bermunajat, berdoa, karena hanya Allah yang bisa menjaga anak-anak kita. Kita menasehati, kita memberikan pengetahuan, tetapi Allah yang menjaga. Jadi kita minta Allah lah yang menjaga ya. Jadi supaya mereka itu tetap menegakkan syariat Allah juga. Oke Ustadz, ini kita tutup dengan doa.
Ya, ini yang pertama bisa Ustadz di chatting box itu yang pertama dari Mbak Yanti Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Fahmi. Mohon doanya saudara sepupu saya meninggal kemarin karena COVID. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya Haji Sultan Alam Syah Pane. Haji Sultan Alam Syah Pane meninggal kemarin. Dan istrinya sekarang masih di rumah sakit karena COVID, namanya Ibu Mona Sebayang. Jadi mohon doanya, Ibu Mona Sebayang juga masih COVID, terbaring di rumah sakit. Jazakallah khair. Lalu yang kedua dari Mbak Wiwin. Assalamualaikum Pak Ustadz, minta doa buat kakak saya yang terbaring di rumah sakit, namanya Muhammad Ardi. Jazakallah khair. Ustaz. Lalu yang ketiga Ustaz, ini ada titipan doa dari Mbak Nahid dan Mas Faris ya. Doa untuk kesembuhan Bapak Abdurrahman Ahmad Bahanan. Ini suami dari Mbak Nahid atau bapak dari Mas Faris yang saat ini sakit vertigo sudah beberapa hari absen dari kerja Ustaz. Ya. Ini yang ada di saya Ustaz. Yep. Silakan. Oke. Okay. Sahabat-sahabat insyaallah subhanahu wa taala, saya cek juga kayaknya belum ada yang. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, yang sakit disembuhkan, ya, yang susah dimudahkan, dan juga Allah berikan ya berkah kemudahan-kemudahan untuk hidup kita insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil malil 'ain la ilaha illad. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma anta rabban nas adhibul ba's anta shafi shimardona shimardal muslimin la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar ya Allah ya Rahman. Pada pagi hari ini Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, anak-anak kami, guru-guru kami semua ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bisa membela agamamu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang yang tidak mudah marah. Jadikanlah kami orang penyabar, yang lembut ya Allah, yang saling menghormati, saling menjaga. Birahmatika arhamar rahimin. Di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, di antara kami ada yang wafat ya Bapak Haji Sultan Alam Syah Pani ya karena penyakit COVID-19 ya Allah ampunilah dosa-dosa beliau. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim musulahu wa'asi' madukhala wa'aksiru bilma'i wa'atkaldir barat wa'adakhruhul jannah wa'aidhu min azab wa'adhu azab binar berahmatika rahman rahimin. Di antara kami ada yang sakit, ya Allah sembuhkanlah kepada Ibu Mona Sebayang yang masih terbaring karena sakit COVID-19. Ya Allah berikanlah kekuatan kepadanya, kesehatan kepadanya, kembali menjadi sehat. Dan juga ya Allah kepada Bapak Muhammad Ardi, berikanlah kesembuhan yang masih berbaring ya Allah dalam sakitnya. Begitu juga kesembuhan ya Rahman kepada Bapak Abdurrahman Ahmad Bahanan. Semoga vertigonya ya Allah Engkau berikan, jadikanlah vertigonya hilang, sembuh sehat walafiat. Dan juga kepada saudara kami Kak Ayu Yohana Karim, sembuhkanlah dari penyakitnya, dari kansernya ya Allah. Pulihkanlah kembali dengan kepulihan yang sempurna. Birahmatika rahmar rahimin. Saudara kami Bapak Tosan, Bapak Ibu Hajah Suarsih Wahab, Ibu Hajah Turiah Kasminah, ya Mas Dunianto, ya Mas Budi, Mbak Heni Toto, ya Ibu Budiarti, Bapak Efnizal Herat. Ya Allah berikanlah kesembuhan kepada mereka semua ya Allah. Ibu Ida Farida, Ibu Farida Hanum. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit ya Allah. Ibu
Ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudara kami yang sakit semua, ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka semua, ya Allah. Sembuhkanlah mereka, ya Allah, berada dalam ya dalam takdir-Mu. Berikanlah takdir yang terbaik, kesembuhan kepada mereka semua. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah saudara-saudara kami yang kesusahan, Engkau berikan kemudahan. Masalah-masalah yang masih stuck, ya Allah, Engkau buka kuncinya, ya Allah. Engkau buka kuncinya sehingga menjadi sembuh, menjadi ya Allah, Engkau buka kuncinya sehingga menjadi mudah, ya Allah. Mudahkanlah seluruh urusan kami. Mudahkanlah saudara-saudara kami yang berhijab, yang berusaha untuk menjalankan syariat-Mu, ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapi. Berilah, ya Allah, saudara kami yang berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Engkau berikan jalan keluarnya. Yang teraniaya di Palestina sana, ya Allah, berikanlah kemenangan. Berikanlah kembali hak-haknya, rumahnya yang terampas, ya Allah. Jagalah masjid kami, ya Allah. Jadikan masjid Al-Aqsa, ya Allah. Masjid yang selalu berdiri tegar, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Ya Rahman, Ya Rahim. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, orang-orang yang telah menjaga masjid Al-Aqsa, berikanlah kekuatan. Berikanlah keberkahan. Berikanlah kemuliaan. Berikanlah kekuatan pada mereka, ya Allah. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma 'alaika bis-shohihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, beramin. Terima kasih Ustaz Fahmi, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah. Saya Arif Mustafa, ada Mas Agus Rokib, ada Haji Piro tadi yang membuka dengan tilawah, dan tentunya Ustaz Fahmi. Mohon maaf jika ada salah kata, ada salah ucap, ada kesempatan yang belum kita berikan. Insya Allah masih ada waktu dan terus berdoa semoga kita terus diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir dalam kajian keilmuan kita setiap paginya. Dan jangan lupa insya Allah sepertinya waktunya masih yang sama, tapi nanti akan kami update kalau berubah ya, di channel yang sama. Dan jangan lupa Sabtu depan kita sudah bisa hadir kembali di masjid dengan kajian Embun Pagi. Akhirul kalam, mari kita sama-sama tutup dengan kajian, tutup dengan kafratul majelis, kajian keilmuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.